depannya Bu Eva siapa itu tidak tampak T TAI masuk pun tentangnya Saljana empat puluh tahun kalau baik Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati, para kepala departemen, para staf di berbagai departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, para manajer juga yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Irfan masih mute. Berarti, saya harus udah nggak usah dari situ aja, ya? Oke. Okay. Dok, -nya. Sekalian cek sound agar uh, apa kegiatan kita, acara kita ini efektif. Mohon uh, feedback dari teman-teman sejawat yang berada di uh, jalur online. Apakah suara saya terdengar jelas? Suaranya suara terdengar, terdengar jelas. Masa. Tapi ini presenternya Kayaknya kembali, Dr. Irfan. Umpan baliknya adalah, kalau saya bicara jelas, tapi nanti kalau ada yang bertanya, ternyata bergaul, sehingga saya mohon untuk uh, tes atau cek sound. Dokter Hardini bisa bicara dari kejauhan sana. Dokter Hardini untuk cek sound bisa bantu. Dok, kemala dok? Jelas nggak dok? Jelas. Kita bisa mendengar jelas nggak? Nggak ya? Bagaimana dok? Tes. Sekarang bagus, bagus. Dua-duanya bagus. Dokter Kamala dan dokter Men... Dokter Adi ini bicara mendem. Oh bukan. Kalau dokter Gina bisa sampaikan sepatah dua patah kata untuk cek sound? Ada? Cek Dokter Gina bisa bicara untuk kami dengarkan di sini agar nanti kalau ada pertanyaan bisa tertangkap jelas. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sudah jelas. jelas. Sekali lagi ada permintaan dari Dokter Insi. Sekali lagi, Dokter Gina bicara. Baik, assalamualaikum, selamat pagi dok. Baik, jelas, alhamdulillah. Baik, atas nama dekan, karena dekan sehari ini sedang ada kegiatan di luar kota, acara ini kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi untuk menindaklanjuti berbagai ketentuan yang baru saja terbit pasca pemberlakuan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 1 tahun 2023. Saya selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya pekan lalu secara khusus diundang oleh Direktorat SDM bersama dengan para Wakil Dekan yang lain dan telah mendapatkan sosialisasi tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kami sampaikan hari ini persis menggunakan slide yang berasal dari Kementerian yang juga disosialisasikan kepada kita semua di level universitas, dan hari ini dengan rasa syukur, kita semua akan mendiskusikannya. Dan disclaimer-nya adalah bahwa kebijakannya baru, kita semua pun baru mendengarnya, dan tentu dengan. Kebaruan dan perubahan yang terjadi, uh, marilah kita beradaptasi, begitu ya. Bisa jadi ada hal-hal yang belum sempurna atau memerlukan jawaban uh, lebih lanjut, tetapi mari kita identifikasi hal-hal yang uh, menjadi pertanyaan kita. Kalau bisa dijawab, mari kita uh, apa, respon, kita jawab. Namun jika tidak, pertanyaannya akan kami catatkan. Dan Pak Irfan tolong dibantu ya, dicatat ya. Dengan Ibu Maya di online sana di Jatinangor. Tolong dicatatkan, nanti siang ada dua orang dosen yang kami tugasi untuk uh, nanti membantu kita semua menjadi semacam sub-operator di Fakultas Kedokteran dan dua orang tenaga kependidikan untuk proses kita semua. Mereka akan mendapatkan penjelasan juga secara teknis nanti siang. Nah, mari kita awali diskusi kita hari ini dengan menyampaikan terlebih dahulu paparannya ada 56 slide, tapi nanti kita coba kunyah-kunyah gitu ya. Bersama-sama slide per slide saya akan memberikan kesempatan bertanya dan berdialog berdasarkan section-nya berdasarkan bagiannya, baik slide berikutnya ada delapan bagian sih di sini, tetapi yang mungkin nanti kita akan diskusikan lebih banyak sampai slide, oh, section ke tujuh, begitu ya baik selanjutnya baik secara gambaran umum bahwa berikutnya proses yang kita lakukan hari ini merupakan suatu proses perubahan di mana ada beberapa hal yang diharapkan diperankan oleh kita yaitu sejak terbitnya Permenpan RB tahun 2023 di mana di dalamnya mengat bahwa setiap kementerian harus menyusun jabatan fungsionalnya masing-masing dan merujuk pada kerangka pengaturan jabatan fungsional oleh Kementerian Pan RB maka kemudian Kementerian Dikbud dan Ristek itu melakukan selamat datang Profesor Dani Hilmanto Kementerian kita melakukan penyesuaian dan menerbitkan peraturan yang baru saja terbit di Bulan lalu, jadi eh, pada ketentuan hari ini, kita fokus pada kotak yang warna merah, di mana ada beberapa peraturan yang perlu jadi eh, perhatian, dan pesan pentingnya bagi kita adalah kita mengalami penundaan pengurusan kenaikan pangkat dan juga jabatan selama hampir dua tahun ya. Sejak Permenpan RB di awal tadi di Januari 2023 itu udah satu tahun sampai Desember dan sekarang kita udah Juni gitu kan sehingga pasti ada yang apa ya menjadi e, tertunda begitu ya. Oleh karenanya kemudian Permenpan RB mengatakan ini merupakan masa peralihan di mana masa peralihan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk uh, menyesuaikan penyesuaian pertama sudah di, dialami dan diperoleh oleh para sejawat ketika sekelompok sejawat sudah mendapatkan kenaikan pangkat kemarinnya terutama teman-teman uh, yang berasal dari kementerian dikbud ya kalau kementerian kesehatan kan punya aturan sendiri, maksudnya ada ada proses tersendiri untuk pangkat dan golongan. Nah, teman-teman yang dikbud, pangkat sudah naik. Kemarin kan banyak tuh kan, kemarin kita lihat ya. Nah, setelah pangkat naik, sekarang kita mulai akan menaikkan jabatan akademik. Itu kira-kira. Nah, dalam proses ini, kalau kita lihat kotak yang kanan, di atas itu ada dua, ya, ada dua periode di mana kita akan mengusahakan Direktorat SDM Unpad mengusahakan agar teman-teman yang memenuhi syarat untuk naik jabatan akademik dan seluruh persyaratannya sudah bisa dipenuhi maka akan diusahakan diproses di bulan Juli dan Agustus yang periode 1 periode 1 Ya, itu dibuka. Artinya, kita semua punya kewajiban melakukan updating data masing-masing. Oh ya, satu ketentuan yang sudah pasti adalah semua kenaikan jabatan akademik, pangkat itu lewat sister. Lewat sister, jadi sister itu seperti halnya kita punya akun mobile banking. Kita sendiri yang harus me menjaga, kita sendiri yang harus memelihara. Jadi sekarang sudah tidak saatnya lagi mengatakan ini gara-gara tendiknya nih nggak ngurus, nggak nggak ada cerita. Karena akunnya pada masing-masing, sehingga ketika kalaupun kita menyerahkan akun itu kepada sejawat tendik, maka mohon dengan sangat dipantau kualitasnya dan kelengkapan datanya. Ya. Baik, jadi tahun ini akan dilakukan dua kali dua gelombang eh, kenaikan jabatan akademik yaitu gelombang pertama pada bulan Juli 13 Juli sampai 30 Agustus adalah penilaiannya. Maka menjelang 13 Juli semua harus sudah disiapkan ya itu yang yang kita minta ya nanti nah ini ketentuan barunya adalah kalau tidak berhasil dinaikkan jabatannya di proses pada periode pertama maka kita ah bukan kita kementerian tidak akan memfasilitasi proses perbaikan di periode itu jadi kalau dinyatakan tidak lengkap tidak memenuhi syarat maka hanya akan bisa diproses pada periode berikutnya Kapan? Oktober dan November. Kalau di sebelumnya mungkin uh, sejawat sebagian sudah uh, pernah tahu. Kalau ada yang tidak memenuhi syarat itu, itu di, dihubungi dan kemudian kita appeal, lalu kita selesaikan secara adat. Jadi dilakukan pertemuan dengan pihak penilai di kementerian, lalu di, di, ditanya dan direspon kira-kira apa kekurangannya dan kemudian diperbaiki. Lalu sesegera mungkin disusulkan. Nah, itu sekarang diubah polanya. Jadi, sekarang ada jadwal keberangkatan kereta. Kalau ketinggalan karena nggak memenuhi syarat, macet tiketnya untuk masuk ke kereta pertama. Mohon maaf, diikutkan ke yang berikutnya saja. Nggak ikut juga berikutnya lagi. Jadi, semua tanggung jawab, kelengkapan, dan kualitas data. Kembali ke kita dan kita harus memperhatikan jadwal. Ini, begitu ya. Baik, dan ada catatan kecil di bawah. Implementasi penuh mulai 1 Januari 2025 untuk semua perguruan tinggi. Artinya apa? Kita semua harus melakukan penyesuaian baik perguruan tingginya maupun individu dosennya begitu kira-kira slide berikutnya ya ini adalah uh, konteks hari ini kita bertemu karena kami sedang menjalankan poin pertama bahwa perguruan tinggi negeri melakukan diseminasi kepada seluruh dosen kalau itu tidak dilakukan maka saya salah gitu kan hari ini kita lakukan berikutnya nah apa yang bisa uh, diperoleh dari uh, Diseminasi proses masa peralihan yang hari ini kita lakukan, ada tiga penerima manfaat secara umum bahwa akan terjadi peningkatan fitur pemutahiran data karena ada umpan balik nantikan. Oh ini macet, ini nggak jalan dan seterusnya. Jadi pengembang sistem akan memperbaiki diri. Lalu ada simplifikasi. Selama ini kan kita suka protes ya, repot amat sih kalau mau naik pangkat. Mau naik jabatan harus mengumpulkan ini dan itu. Sekarang paperless, semua dibuat akuntabel, bisa terlihat di upload atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, dan kemudian eh, apa transparan, orang bisa melihat, memantau kemajuannya sampai mana, dinilai atau tidak, begitu terlalu. Lalu kita mengharapkan eh, ada peningkatan kualitas kinerja dosen karena tercatat, gitu. Nah bagi perguruan tinggi, maka uh, proses ini sekarang diharapkan uh, membantu untuk pemutahiran data. Jadi tidak hanya peran dari individu dosen tapi perguruan tingginya juga. Juga uh, perguruan tinggi dituntut untuk uh, membuat dokumen angka kredit konversi. Ini istilah sedikit istilah ya. Sebelum pemberlakuan 2023 Permenpan RB kita masing-masing punya angka kredit, gitu kan, yang belum pernah dipakai untuk yang belum naik. Maka saat itu kita mengklaim, ya, kita mengklaim berapa angka kredit kita masing-masing. Jadi se uh, hisap secara mandiri gitu yang menghisap ya. Lalu diusulkan lewat kadep kepada dekan, dekan diusulkan kepada uh, rektor, dan kemudian rektor me menuliskan surat kepada uh, dirjen saya yang masuk sekarang saya, saya jadi rektor sudah bersurat kepada dirjen tentang angka kredit dosen masing-masing ya um, ini. mungkin terlihat ini tanda tangan Ibu Rektor. Dan di surat ini sudah ada data setiap dosen. Si A, si B berdasarkan hisapnya masing-masing. Ada, siapa mau tes? Dr. Sharon. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti kan. Nah, ada tuh. No. Ada kan? Berapa angkanya juga ada. Tuh. Oh ada ya, ada ya. Oke. Okay. Jadi intinya intinya setiap dosen di Unpad. Nah sekarang kita cek dengan teman-teman Nidk ya, biar sekalian ya, biar bisa dibuktikan juga siapa. Oh yang Nidk siapa? Atau yang dekat Dokter Saron aja di bawahnya ada siapa itu? Ah, oh Cahyo Jati boleh, nggak mau ah? Ini aja lah Tigo, eh Arontigo kan? Perisafari di mana? Nomor berapa bu? Jupiter tuh ya, Jupiter paling bawah lah. Jupiter si Barani itu kan? Ah ada tuh ya. Oh enggak dia nol. Nah ini bisa nanti harus kita lihat kenapa. Ya. Jadi untuk yang sudah terbit menjelang itu dinolkan karena udah dipakai istilahnya ya ya, di di Porsarosa misalnya. Itu ada di atasnya ya. Ini ada nih, ya. Artinya apa? Artinya semua terfasilitasi untuk dicatatkan berdasarkan self claim sebetulnya. Ya. Semua self claim ya. Ini sifatnya. Dan diakomodasi berapapun yang dilaporkan. Sehingga akuntabel juga. Ini orang berlebihan enggak gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, kembali ke yang tadi. Nah, itu adalah PAK namanya PAK integrasi. Jadi sampai Desember 2022 itu PAK integrasi datanya yang barusan, kalau data itu terinput dengan baik karena sudah diinput ke kementerian, maka keluarlah yang disebut dengan dokumen PAK integrasi setiap orang dan bisa di-download di, di sisternya masing-masing memang tercatat ada sebagian yang sudah melaporkan ke kami belum terbit maka itu nanti kita lanjuti. ya sebagai contoh saya nggak tahu terakhir yang pernah nyampaikan atau kontak ke saya adalah dokter Nuki dokter Nuki di data tadi ada tapi pada sisternya belum muncul itu yang sedang ditelusur Kenapa gitu ya artinya setiap orang punya modal itu. Setelah itu, sejak Januari 2023, kita mengenal istilahnya PAK konversi. Ya, istilahnya ya. Di mana PAK konversi tidak lagi seperti pelaksanaan penilaian PAK integrasi atau yang POPAK 2019 yang lalu. Tapi melihat berapa SKP yang bersangkutan di semester itu. SKP dari mana? SKP diambil dari BKD. BKD dari mana? BKD diambil dari Siat Kinerja. Paham ya? Jadi setiap semester kita mengisi Siat Kinerja. Siat Kinerja ini kemudian ditembakkan datanya ke sister. Masuklah ke BKD, itu yang kita lakukan setiap semester. Kita melakukan verifikasi BKD. Begitu. Sehingga data-data itu menjadi penting. Penting kenapa? Karena masing-masing prodi untuk aktivitas ke pengajarannya, masing-masing prodi yang memasukkan data ke SIAT sedemikian rupa. Data SIAT ini ditembakkan ke sister, ke BKD, itulah yang dipotret. Ya. Ini uh, sedang kita sempurnakan ya, kita sedang sempurnakan. Baik, kembali ke sini. Ya, ini terhalang ya. Ya, balik ke sini sekarang kita lihat bahwa perguruan tinggi dengan data ini bisa memonitor siapapun bisa memonitor progres dari individu dosen dengan sister ini. Karena ada akun yang dikelola oleh universitas bisa melihat sampai mana orang per orang. Lalu yang penting adalah ini. Dosen itu diminta untuk melakukan, di masa peralihan ini ya, diminta untuk melakukan pemutakhiran data. Data untuk apa? Untuk layanan yang bersangkutan sendiri, agar bisa diproses kenaikan jabatannya. Datanya meliputi dua yang diminta saat ini, saat ini, di fase ini sekarang. Satu, data profil yang bersangkutan, yang kedua adalah data rumpun ilmu. Ya, nanti kita bahas. Baik, berikutnya dengan sistem ini maka setiap dosen bisa mendapatkan informasi tentang progres promosi jabatan akademiknya. Slide berikutnya. Landasan hukum silakan dibaca sendiri. Berikutnya. Nah, ini sekarang masuk ke pemutahiran data pertama yaitu menyangkut NIK landasan utamanya adalah pemerintah menerapkan satu data di berbagai sektor ya di sektor eh, apa, kependudukan sekarang kedosenan pajak segala macam kan satu data nah sekarang unsur eh, aspek kedosenan itu di satu datakan baik kita lihat dan data ini dipadankan ini kuncinya ya dipadankan dengan dukcapil jadi nggak ngarang jadi data yang dari sister itu ditembakkan ke database-nya Kementerian Dalam Negeri. Kalau ada yang cocok diambil, kalau nggak cocok bermasalah. Gitu kurang Dan ini yang dituntut supaya tidak ada dusta di antara kita. Ada satu orang dosen ngaku jadi dosen di perguruan tinggi A, juga perguruan tinggi B, nggak bisa sekarang. Karena datanya ngikuti NIK. Gitu ya. Silakan slide berikutnya. Nah ini dikatakan Uh, syarat dosen sesuai undang-undang ada di situ. Tugas utamanya disebutkan di sana, uh, kemudian uh, setiap dosen punya kesempatan untuk menjadi profesor sebagai jabatan akademik tertinggi. Namun demikian, setiap dosen wajib memiliki beberapa hal. Pertama, kualifikasi akademik, artinya. Harus berpendidikan minimal master atau doktor, lalu kompetensi sebagai pendidik dibuktikan dengan sertifikat dosen, dan juga harus sehat jasmani rohani dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, ini yang kaitannya dengan satu data tadi, jadi data kita di sektor pendidikan disatukan untuk aspek pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ini untuk kepentingan kita sekarang. Berikutnya slide. Ya, nah fokus kita jadinya sekarang di yang aspek data induk pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bertahap kita memperbaikinya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah dulu kita mengenal istilah NIDN, NIDK, NUP gitu ya. Maka sekarang kita hanya mengenal satu penomoran. Ya yaitu NUPTK Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nah, sebagai ilustrasi langsung yang saya akan sampaikan giliran saya Pak Irfan ya. Nah, setiap kita itu diminta untuk melakukan pemutakhiran data saya akan akan langsung apa, nah ini ini harusnya keluar dulu sorry, kasepnya, <laughs> ini ya, jadi masih terus, <laughs> saya tunjukkan nama saya masuk karena saya udah otomatis ke ke apa sister, maka nanti akan keluar diminta untuk melakukan atau masing-masing boleh coba sih sekarang. Nah, di sini ya. Data saya, data saya nih sudah terverifikasi untuk status kepegawaian dan penugasan. Juga sudah terverifikasi NIK termasuk nama ibu kandung. Terus terang tadinya saya khawatir dengan pemberian informasi nama ibu kandung saya karena berbagai akun rekening bank pakai nama ibu kandung ternyata kan. Nah, tapi ternyata ini karena satu data, ya. Wajib toh, pada akhirnya akun bank juga tidak berdasarkan satu data, kan? Konfirmasinya dengan data-data yang lain, gitu maksud saya. Dan juga kuncinya, ternyata saya pelajari begini: pada kartu keluarga saya, nama ibu kandung saya ternyata hanya satu kata dari dua kata. Jadi, ketika saya menyebutkan hmm, "kalau ke bank" itu namanya, meskipun saya tahu nama lengkapnya, dia hanya ambil yang satu itu gitu. Ini ini pun sama. Jadi waktu saya isikan nama lengkap ibu saya, it doesn't work, it didn't work gitu ya. Sampai suatu ketika saya perbaiki lagi mengikuti persis yang ada di kartu keluarga baru bisa. Kenapa? Karena itulah data yang dimasukkan ke Dukcapil. Jadi mohon kalau bermasalah dari aspek NIK, cek lagi di kartu keluarga nama ibu kandung yang terteranya siapa. Kan kadang-kadang ada tiga nama gitu ya. Jadi bukan yang kita ingat dan kita tahu tapi apa yang tercatat pada kartu keluarga. Oke, okay? sehingga sudah saya terverifikasi tetapi kemudian saya sudah memasukkannya beberapa hari yang lalu gitu ya, minggu lalu. Saya masih proses NUPTK-nya berbeda dengan ini contoh saja ini mohon maaf istri saya tercinta ya. Saya menguruskan isikan nama istri saya. Dia mah udah udah keluar duluan gitu ya. Ini ini sebagai contoh soalnya. Nah, coba ya. Istri saya, NUPT kayaknya udah keluar tuh. Ya. Pada bareng, ngisinya malah duluan saya. Tapi dia lebih beruntung. Mohon, mungkin dia beruntung punya suaminya saya. Jadi ini langkah pertama kita. ya Nah, saya sudah punya izin nih dari Dr. Rizal. Saya akan masukkan nama Dr. Rizal untuk ngecek apakah Dokter Rizal uh, karena ini langsung bisa harus langsung bisa dicek gitu ya. Nah, kalau nggak bisa login, lupa password, ya lupa password nanti akan terkirim ke ke emailnya. Mana alamat Rizal Kenapa saya pakai dokter Ahmad Riza? Karena dokter Ahmad Riza adalah NIDK. Jadi, biar sekalian, saya bisa bantu cek untuk teman-teman yang dari NIDK. Iya. Ini dokter Ahmad Riza, tuh. Kalau kita lihat, dokter Ahmad Riza beda tampilannya dengan saya atau dengan istri saya. Lihat, belum perlu pemadanan, katanya. Berarti nanti kita tanya nih ke kementerian, kenapa belum perlu pemadanan? Karena bisa jadi ini aspeknya adalah karena nanti saya tunjukkan juga penugasan dosennya. Terus yang kedua verifikasi NIK belum dilakukan. Jadi kalau ini dilakukan sebenarnya tinggal klik ini. Tek 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 tek. Nah, ya, NIK-nya berapa, nama ibu kandung. Ya. Cuma itu aja. Cuma ini tuh harus persis dengan apa yang ada pada duk di pada duk capil, ya. Ya, setelah itu nanti akan akan muncul yang tadi, ya. Itu langkah pertama yang diminta oleh kementerian bagi kita semua untuk melakukan pemadanan data pokok. Ya. Uh, Oke, okay. saya tunjukkan kenapa Dr Ahmad Rizal nggak bisa. Ya. Uh, contoh punya saya saja. Teman-teman NIDK nampaknya ada satu step yang masih perlu di, di, apa, ditempuh dan itu tanggung jawab uh, universitas. Saya sudah konsultasi kepada teman kepada direkturat Sdm. Jadi status dosen yang diperiksa ini ada kaitannya. Nah ini ya, ada kaitannya dengan data-data ini. Ya, jadi kalau kita cek pada uh, uh, pada uh, itu pada apa sistem maka tertulis ini PNS. Nah bisa jadi, saat ini itu ada, kan? Sekarang nanti akan ada tiga kategori: dosen PNS, kemudian non-PNS, kemudian eh, berdasarkan ikatan, ya, dosen PNS dan non-PNS. Tapi nanti, berdasarkan komitmen eh, waktu, perjanjiannya ada yang penuh waktu dan paruh waktu. Nah, itu nanti kita lihat. Ada, jadi kaitannya dengan ini karena teman-teman Kemkes itu terikatnya PNS tapi PNS Kemkes misalnya gitu. Nah, ini yang 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 sedang diproses. Jadi ini ada ada informasi dasar interverifikasi. Nah, terverifikasi ini kaitannya dengan apa data yang dimasukkan untuk data home base juga. Dan ini ada data kalau kita lihat di sini yang ini diantrikan orang lain, tetapi yang eh, katakan yang ini diantri oleh kita sebetulnya. Nah, caranya bagaimana itulah yang yang nanti harus kita lihat yaitu penempatan. Jadi data penempatan ini juga seyogianya kita perbaiki gitu kalau jadi kalau saya mau mengubah ini bisa nih tinggal diubah tapi ya nggak nggak perlu udah udah benar gitu ya jadi ini perubahan-perubahan ini yang bisa jadi sedang diproses untuk teman-teman NIDK ya yang Kemkes sedang. Nah, dan tolong siapkan dokumen buktinya. Nanti kalau ada penempatan kan kalau ada pengangkatan PNS ada penempatan di FK misalnya di departemen mana itu diupload data-data seperti itu ya. Baik. Kembali ke Pak Irfan. Ini sama-sama Irfan. Yang satu operator yang satu di depan sini. Baik, uh, mohon maaf ini saya setahap demi setahap supaya jelas gitu aja lah ya, ya. Yang, oh di stop, terima kasih. Maaf. Ya, jadi semua nanti akan jadi satu nomor dan tidak membedakan lagi dari Kementerian mana ya? Oke, okay. berikutnya. Nah, sekarang ini, nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang status kepegawaian dan ikatan kerja. Berikutnya, nah, ini. Mari kita cermati tabel ini. Jadi, setiap dosen akan dilihat dari tiga aspek untuk data status ini. Pertama, status kepegawaiannya yang kedua ikatan kerjanya dan yang ketiga status kewajiban atau kinerjanya. Ya. Kalau yang pertama baris pertama ya, dosen tetap dengan status kepegawaian PNS jabatan fungsional dosen ini adalah para sejawat yang merupakan pegawai Kementerian Dikbudristek. Itu istilahnya dosen tetap PNS dosen. Ya. Secara ikatan kerja tetap saya ada di Unpad, nggak bisa di yang lain gitu ya. Itu makna dari kolom ikatan kerja dan kewajiban saya dengan posisi itu adalah melaksanakan minimal 12 SKS Tri Dharma gitu ya, penuh. Kategori kedua adalah yang P3K baru-baru ini kan ada undang-undang ASN yang mengangkat P3K, maka P3K itu masuk kategori yang baris kedua, dengan dia tetap dianggap sebagai uh, tetap di perguruan tinggi dan tridharma penuh. Jadi, nggak ada bedanya dengan yang PNS, hanya bedanya kontraknya lima tahunan, kan gitu ya? P3K itu ya di, di, diperbaharui setiap lima tahun. Nah, yang ketiga adalah... Kategori dosen yang pegawai tetap perguruan tinggi, yaitu teman-teman yang sekarang kita kenal sebagai dosen PTNBH, atau dulu disebutnya dosen BLU. Ya, contoh di sini ada siapa? Ibu Korin, Ibu Korin itu direkrut di bukan PNS, bukan P3K, tapi dosen PTNBH Unpad. Nah, ya, ya, itu, nah ikatan kerjanya tetap sama dengan yang lain dan tridharma penuh. Nah disinilah yang tadi kategori teman-teman kemkes yang NIDK yang selama ini menjalankan apa kinerja sebagai penuh tadi itu akan dikategorikan ya. Jadi sekali lagi teman-teman NIDK dari aspek status kepegawaiannya nanti yang bersangkutan akan diikat dengan perjanjian kerja dengan rektor. Contohnya Dr. Ahmad Rizal, itu nanti akan dibuatkan lagi dokumen baru. Dokumen itu yang nanti diupload ke yang tadi. Sebagai data dukung bahwa yang bersangkutan berikatan dengan perguruan tinggi. gitu. Meskipun Dr. Rizal itu adalah status kebagaiannya kan PNS dari kementerian lain. ya. Jadi teman-teman KMK sekarang punya dua opsi yaitu opsi baris ketiga yang menjalankan tridharma penuh, 12 SKS minimal, atau ah saya kayaknya nggak sanggup kalau 12 SKS, saya sanggupnya hanya 6 SKS per semester. Mau Nanti ikatan kerjanya, tanda tangannya, baris yang ini yang keempat, dosen tidak tetap, pegawai tidak tetap, perguruan tinggi, ikatan kerja tidak tetap, ya tanda tangan 6 SKS per semester. Implikasinya apa? Implikasinya kalau ngurus jabatan fungsional atau akademik jadi lama karena pencapaian kreditnya lebih lama. Gitu kira-kira. Ya. Jadi eh, maka dikatakan kewajiban atau kinerjanya paruh waktu. Menariknya sekarang Kementerian memberikan opsi yang baris ke 5, 6, dan 7 ya yaitu pengajar non dosen. Jadi yang bersangkutan kategori pengajar tapi bukan dosen dengan nomenklatur undang-undang yang tadi. Yang bersangkutan kita sebut sebagai pengajar saja, sebagai instruktur saja, sebagai tutor saja. Misalnya instruktur keterampilan klinik boleh kita rekrut, kita undang orang-orang teman-teman kita praktisi yuk bantuin kita ngajar. Lulusan dapat, tapi yang bersangkutan tidak berkarir sebagai dosen. Ya. Teman-teman di klinik, teman-teman di rumah sakit daerah, teman-teman di mana lagi? Puskesmas gitu, itu bisa jadi pengajar, jadi instruktur atau jadi tutor. Ya. Ini ini kebaruannya. Dan untuk itu, tugasnya hanya satu, mengajar berdasarkan pengangkatan sebagai pengajar non dosen nanti mungkin oleh dekan diangkatnya dan yang bersangkutan tidak punya jabatan akademik jadi nggak bisa kita tawarkan kepada mereka jadi guru besar nggak bisa kalau mau jadi guru besar mari kita masuk ke baris ke tiga atau empat gitulah kira-kira ya gitu kira-kira ya berikutnya slide berikutnya yes tidak setiap pengajar adalah dosen tapi kalau dosen pasti pengajar dan periset iya Enggak, <gak> justru mempermudah kita prof selama ini kita seolah-olah terpaksa mengangkat teman-teman di di jejaring di mana dengan kategori dosen padahal kita sulit menuntut kinerja tridarmanya. gitu kan nggak fair juga ya nah, kalau ini fair fairan aja sekarang oh punya punya komitmennya segini ayo dihargai semuanya gitu ya. Kenal begitu ya. Ada ini ada berikutnya nanti syaratnya. Tuh syaratnya di baris kedua Prof. Jadi pertanyaan Prof dijawab dengan kualifikasi akademik ya. Bagaimana syarat dari dosen tetap? Ini kan yang tadi yang tadi jadi baris sekarang dijadikan kolom ya. Iya kan? Itu terhalang Pak Irfan bisa nggak dihilangkan itu? Bukan, bukan yang atas itu menghalangi. Nah, itunya gimana caranya menghilangkan itu? Nah, mundur, mundur. Nah, ini jadi yang tadi jadi baris kategori dosen kita buatkan kolom. Sekarang, apa karakteristik masing-masingnya? Pertama, kalau dosen tetap itu penuh waktu, jadi kuncinya dia penuh waktu enggak 12 SKS enggak gitu. Kuncinya itu aja. Kalau enggak maka paruh waktu. Kalaupun ternyata tidak paruh waktu artinya on demand. Sesekali saja kita undang dia jadi ngajar, sesekali saja kita dia undang, kita undang dia jadi tutor, jadi instruktur. Itu boleh. Perbedaan berikutnya adalah pada kualifikasi akademik tadi Prof Dani tanya harus satu jenjang di atasnya. Betul. Jadi, kalau yang non-dosen itu boleh sarjana, boleh, boleh dengan ini. Kalau lihat ini, jadi boleh, Prof. Ya, nanti kan syaratnya perguruan tinggi membuat syarat yang bersangkutan harus punya pengalaman praktik, misalnya itulah dia. Gitu, bro. Terima kasih, bro. Jadi, kami ulangi, diulangi. Kita lihat kualifikasi akademiknya berbeda, lalu kompetensinya berbeda, gitu. Karena kompetensi ini nanti akan menjadikan seseorang pada jabatan akademik tertentu, gitu ya. Nah, yang kemudian berbeda lagi, ini ikatan kerjanya sudah berbeda. Saya kira itu, Ya, ada hak. Jadi gini, kalau yang kompetensi ini artinya kan memenuhi kompetensi pada jabatan akademik tertentu artinya, karena tadi jabatan akademik profesor adalah yang paling tinggi. Yang namanya pengajar non dosen gak bisa jadi profesor, tapi dosen tidak tetap bisa, karena ada ketentuan memenuhi kompetensi jabatan akademik tertentu. Jadi sepanjang yang bersangkutan mampu memenuhi persyaratan menjadi profesor, maka dosen tidak tetap pun bisa menjadi profesor. Gampangnya itu. Ya, gampangnya itu. Gitu, Prof. Jadi nanti bisa jadi ada seorang profesor dari klinik klinik Pratama kalau dia berkarir di Dharma baik penuh maupun tidak penuh, dia bisa jadi profesor. Seorang kategori dosen tidak tetap di rumah sakit umum daerah di mana? Di Garut. Kalau dia terus di lekenan dan memenuhi syarat, bisa jadi, jadi profesor. Dan salah satu syaratnya adalah dokter tentu. Harus dokter gitu. Nah gitu kira-kira. Jadi ini memberi ruang bagi kita semua sebetulnya. Baik berikutnya. Hmm, ya. Belum, kan baru. Ya. Dia harus sebagai profesor atau lektor kepala dosen tetap di suatu institusi. Ya. Ya. Kalau dia tidak sebagai profesor atau dosen tetap di situ, dia tidak bisa jadi ketua promotor. Jadi istilah itu ada sebelumnya. Betul. Tetapi dengan eh, apa namanya terminologi yang baru ini seseorang tapi itu aslinya yang yang pertama tadi sebetulnya dia kan dosen tetap di suatu institusi, betul. Nah dos, baru dia bisa jadi profesor, betul. Nah kalau sekarang ini dosen tidak tetap bisa jadi profesor, bisa. Nah, justru itu jadi ini pasti karena ini baru belum ada contohnya, betul kan? Belum, nah, ya. belum ada contoh, cuma saya membayangkannya bakal seperti apa gitu. Nah, gini, juga. Tapi, tapi tetap harus berikatan dengan perguruan tinggi, Prof. Dosen tidak tetap ini karena yang bersangkutan tadi harus tanda tangan perjanjian ikatan kerja dengan rektornya. Karena atas dasar itu yang bersangkutan masuk kategori dosen tidak tetap, atas dasar itu yang bersangkutan bisa dipromosikan jadi asisten ahli, lektor gitu. Itu dulu ya. kuncinya. Sekarang sebagai contoh kita memiliki dosen purna bakti dari uh, dari uh, Kementerian Kesehatan, ya. ya Kementerian Kesehatan NDK, anggaplah ya. dari Objin dari anak ya. sudah ada ya, ya, Objin anak, kemudian dia sekarang akan menandatangani apa kontrak dengan universitas. Boleh saya potong sedikit, Prof. Okay. Ya. Yang bersangkutan sebelum diperpanjang NEDK purna harus tanda tangan kontrak dulu, Prof. Ya. Jadi kontraknya boleh dia sebagai dosen tidak tetap kan? Boleh. Dan di situ boleh dinaikkan jadi profesor. Boleh sepanjang nah, memenuhi syarat. Nah kan. Ya. Artinya selama kalau yang aturan yang sebelum ini, ya. dia tentu dalam kontraknya harus bekerja 12 SKS dulu sebagai dosen tetap, ya. Baru dia uh, baru dia boleh naik ke profesor walaupun boleh. dia sudah pernah baktikan. Ya. Nah, sekarang enggak. Ya, justru itu. Jadi dia jadi ada sepanjang perbedaan panjang memenuhi syarat gitu ya. aja sekarang sih. Betul. Dan rektor ketika tanda tangan kontrak kan melakukan assessment. Adakah keperluan kita untuk menambah atau mempertahankan? Karena kalau ternyata kita sudah over apa over number gitu ya, over supply dari dosennya, mungkin enggak. Atau misalnya, oh keilmuannya, misalnya ini pertimbangan rektor bisa macam-macam ya, oh keilmuannya sudah ada penggantinya. Tapi mohon ini jangan jadi penghalang senior menghalangi juniornya berkarir. Itu juga salah. Kan tetap harus membuka ruang regenerasi. Kehormatan bagi kita ketika kita juga memberi kesempatan para sesepuh kita beristirahat. Nggak, nggak, nggak human juga, nggak manusia. Menuntut pekerjaan dan kewajiban bagi du guru dan orang tua kita sebetulnya. Maka keberhasilan guru manakala dihasilkan penerusnya yang lebih baik itu begitu ya prof ya setuju ya prof ya ya karena karena ini kan belum jadi tidak otomatis maksud saya itu jadi karena best practice-nya belum ada jadi masih agak bizar masih agak bingung baik, juga makanya kita ya. buka diskusi prof sementara ini kita cernanya kurang lebih begitu sampai nanti ada apa best practice yang ada jurisprudensinya gitu ya baik uh, yang lain saya kira itu kan jabatan akademik ya Jabatan akademik itu bisa semua disematkan sepanjang yang bersangkutan masih aktif. Jadi artinya gini, punten misalnya Prof. Dani kalau nanti udah purna, itu sebetulnya tidak punya kewajiban untuk mencantumkan profesornya di batu nisan misalnya, mohon maaf ini Artinya gitu, jadi seseorang ketika purna ya sudah, yang profesor itu kan jabatan ketika menjabat. Kalau sudah tidak menjabat, tidak aktif jadi dosen, sebetulnya nggak punya kewajiban mencantumkan nama-nama apa gelar itu gitu kurang lebih gitu ini maknanya gitu oh itu mas saya nggak berani ngomong gitu bro Kayaknya <laughs> tidak berlaku di universitas besar sebelah. Karena universitas besar sebelah, itu kalau dia sudah purna bakti dia malah nggak mau dipanggil profesor. Ya. Nah, tapi kalau di kita kan kamu tahu nggak? susah loh jadi profesor itu. itu, Nah itu kalau udah purna bakti harusnya sudah ya itu. Ya, gitu. Karena saya belum purna bakti jadi seolah apa mungkin nanti kalau saya udah purna bakti kamu panggil profesor ya saya mungkin. Celinda ini sebentar lagi purna bakti tapi mau diperpanjang. Betul. Taris S3. Tapi nggak tega gitu, nggak tega terus. Jadi mungkin sekarang sudah waktu, ya terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita lanjutkan ya, Prof. Ya, nah implikasi pada keuangan yaitu dibayar dengan APBN. Kalau yang dosen tetap yang tadi ya, maksudnya yang PNS gitu. Kemudian eh, yang tidak tetap ini ditanggung oleh instansi perguruan tingginya gitu ya, lebih begitu. Uh, kalau yang pengajar non dosen itu tanggungannya berdasarkan aktivitas sebetulnya. Ya selanjutnya. Nah, bagaimana posisi kita hari ini? Posisi kita hari ini adalah proses pemadanan data dengan data dukcapil sudah dilakukan oleh kementerian. Jadi tugas kita sekarang, bagian kita para dosen untuk memadankan itu pertama. Yang kedua, ini yang sedang apa namanya sedang ditempuh oleh perguruan tinggi kita oleh unpad tetapi kementerian sudah selesai yaitu analisis kesesuaian status ikatan kerja dan status kepegawaian yang tadi ya itu nanti akan implikasinya adalah akan ada penandatanganan uh, ikatan kerja untuk dosen-dosen yang latar belakang satmin kalnya bukan kemdikbudristek atau unpad itu aja lah gampangnya ya nah lalu Analisa dosen ganda. Nah, ini di perguruan tinggi lain nih banyak orang satu orang ngajar di mana-mana. Nah, sekarang dengan ini kekunci. Kementerian sudah punya data-data itu dan udah dikunci gitu ya, kurang lebih begitu. Sehingga yang bermasalah diminta untuk melaporkan. Dengan pelaporan nanti diselesaikan urusannya gitu. Jadi dikunci dulu udah gitu orang kan gugur bugan. Nah, ketika gugur bugan baru dibereskan. Tekniknya gitu, ya. Nah yang sedang berlangsung adalah menyampaikan kepada PT hasil analisis. Jadi perguruan sekarang sudah punya data tentang itu. apa Hasil analisis yang tadi. Dan meminta perguruan tinggi untuk memfasilitasi proses pemadanan data. Lalu berikutnya tugas kita adalah membuat NUPTK masing-masing dengan cara yang tadi. Lalu berikutnya kementerian akan memindahkan data PD Dikti ke Sister. Jadi cuma ada satu. Tadinya kan semua kita masih pakai PD Dikti dan kita tahu PD Dikti enggak sama sekali enggak mutakhir. Maka nanti PD Dikti dalam waktu dekat akan ditutup dan semua akan lihatnya ke Sister. Gitu. Nah, yes. Ya, otomatis mesin teh nomor random itu ya. Jadi, kalau kita sudah memadankan, kita tinggal tunggu uh, keluar nomornya dengan adanya nomor itu, maka proses berikutnya bisa ditempuh. Lalu, uh, ya, ini saya kira langkah, langkah juta dari Unpad nanti. Berikutnya, slide-nya, slide berikutnya. Nah, ini Di, telah ditemukan anomali data PTK, yaitu yang menyangkut. NIK, NIP, dan nomor registrasi, baik NIDK maupun NIDN. Nah, untuk ini kan ditemukan nih masalah ya. Nggak perlu khawatir, kata kementerian, yang bermasalah akan di apa diurus. Tapi sosialisasinya terpisah nanti. Kan yang sebagian besar nggak bermasalah. Yang bermasalah diselesaikan, tapi nggak di forum sekarang gitu ya. Selanjutnya, Memutakhirkan data jabatan akademik. Nah, kalau kita akan naikkan jabatan akademik kan ditanya jabatan akademik terakhirnya apa, tmt-nya kapan, kan gitu, bidang ilmunya apa. Nah, ini yang penting. Oleh karenanya, ini yang harus kita lakukan juga selain nik, tadi data dasar tadi, berikutnya kita harus memutakhirkan data jabatan akademik. Sila, silakan. Nah yang pilihan nggak dong ini siapa yang ya belum masing-masing oh, masing ya. kita harus melakukan pemutahiran data akademik eh maaf, jabatan akademik masing-masing. Kan, berikutnya ini, Pak, itu, nah sebagai contoh data jabatan Makan akademik jalan -jalan yang harus dimutahirkan ya kan teman-teman ada yang sudah naik tapi bisa jadi belum diupdate nah, nah, giliran saya Pak Irvan. Hmm, apa? itu oh, ayo ya. Dia bisa tahu. Uh, di mute. Gimana caranya tadi? Mute. Mute all. otor Irfannya jadi ikut mute, punten. Siapa? Apa katanya? Udah, Udah-udah kan? terdengar Kak. Terus Terbuka. Oke, terbuka. Ada lagi? Sekarang udah benar. Oke. Ya. Um, ya untuk data data jabatan akademik sebetulnya bisa direview dari sini ya tolong lihat di sini nih ada data-data dasar kita sebetulnya di sini ya nih tolong dilihat di sini data pokok kita dari mulai nik tadi terisi atau enggak dilihat dari sini oh kalau belum berarti lihat perbaiki perbaikinya di mana di sini di, di yang ini di profil nanti ya nah kalau yang berikutnya yang penting juga adalah tadi ini yang yang jabatan akademik terakhir. Ini harus terisi sesuai dengan posisi kita. Sekali lagi tanggung jawab pemutahirannya ada pada individu masing-masing. Bukan bersama aja pada di situ. Ya. Pada masing-masing. Nah, dari mana? Dari sini. Jadi kualifikasi eh maaf salah. Kompetensi eh salah. Di mana? Di Betan akademik. Ah ini, di profil. Di profil ada jabatan fungsional. Tolong diperhatikan di sini. Kenapa saya dianggap lengkap? Karena ya asisten ahli saya datanya ada, lektor ada gitu ya. Dan ini kita yang mengisi tambah kalau misalnya saya sekarang udah lektor kepala saya tinggal tulis tambah jabatan fungsionalnya pilihannya apa gitu ya. Di sini misalnya kemarin siapa yang baru naik lah gitu ya, yang tahun lalu naik silakan diupdate datanya. Lalu nomor saya belum, bro. Gak apa-apa itu masalah saya. Dan tanggung jawab WD2. Berikutnya nomor SK-nya jangan salah. Memasukkan ketika salah SK nomor satu digit saja, itu nanti ditolak. Jadi tolong secara cermat mengisi. Jadi kalau tadi ada teman-teman sejawat yang mempercayakan kepada Tendik, Bukan salah tendiknya kalau nanti ada kesalahan. Salah kita tidak Men-supervisi atau ngecek. Ya, Berikutnya TMT-nya kapan? Nah kenapa ini penting? Karena ada ketentuan baru sekarang yang, yang wajib dipatuhi yaitu kenaikan jabatan fungsional itu atau pangkat baru bisa dilakukan setelah dua tahun. Ya, setelah dua tahun semua ya setelah dua tahun. Jadi artinya penting untuk memasukkan misalnya dokter Sinta nih tahun lalu baru lektor kepala 2023 maka nggak ada salahnya dimutahirkan ya silakan. Tapi kemudian baru bisa naik jabatan fungsional berikutnya pada tahun 2025 karena datanya ngambil kan dari sini dia ya. Jadi nggak akan bisa diproses karena kalau ininya juga kepentok gitu ya. C dulu, kan? enggak, tidak ada oh, enggak ada itu. sekarang 4C lagi, tidak karena ada. Saya, setahu saya peraturan baru itu harus 4C baru dia bisa nah, itu, profesor, itu hoax ternyata ah, ya, okay. jadi gini oh, bisa, itu oh. pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada okay. uh, Direktorat SDM apakah ada kewajiban bagi lektor kepala untuk sampai pada 4C untuk bisa berubah menjadi guru besar ternyata tidak. Jadi loncat jabatan sekarang tidak ada, tidak ada lagi, Prof. Dani. Jadi loncat jabatan dari lektor ke guru besar tidak ada lagi, tetapi semua bertahap. Lektor ke lektor kepala dulu. Saya sekarang, meskipun kum saya cukup sampai profesor, nggak bisa. Saya harus masuk dulu ke lektor kepala kolektor ke kepala dan tidak harus 4C. Bisa 4A asal sudah 2 tahun nanti ke guru besar bisa. Berbeda halnya dengan dari dari lektor ke lektor kepala, Dokter Sinta. Jadi kalau lektor ke lektor kepala wajib harus sampai ke 3D pangkatnya. Saya ulang ya untuk lektor ke lektor kepala maka disyaratkan yang bersangkutan pangkat dan golongannya sudah pada pangkat golongan 3D iya bisa Mbak Saron bisa tenang aja ini kayak dokter insi nih contoh misalnya saya tahu dokter insi itu lektor mau ke lektor kepala kan nggak bisa karena belum 3 3D maka dokter Insi akan diberi fasilitas naik dulu ke pangkat 3D-nya. Dengan dengan proses yang kemarin sebetulnya. Proses yang kemarin itu kan banyak tuh yang berderet-deret naik jabatan naik pangkat ya. Itu otomatis loh. Belum ketinggalan, ada 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 masalah. Ada masalah, itu masalah yang kita bereskan. Tidak hanya sendiri kok. Ada beberapa teman yang ternyata kemarin harusnya ikut di rombongan yang naik ke 3 D tapi ternyata enggak gitu, nah itu ada masalah itu sedang kita kejar, oke ya. Jadi ini tolong kembali ke sini nanti uh, kita harus mutakhirkan sendiri. Kalau enggak dimutakhirkan enggak bisa. Jadi tidak ada lagi kesempatan kita menyalahkan Tendik. Dan ini mah urusan kita sendiri, gitu ya. Jadi, Jadi ini nanti kan SK. Ya fungsionalnya di upload langsung ya. Oke. Okay. Boleh tanya enggak? Silakan. Dokter uh, Aksa. Izin tanya. Ya, terima kasih Dokter Lisa. Kan di sini SK eh, jabatan fungsionalnya yang saya sudah terupdate, lektor kepala. Tapi yang ya. di awalnya enggak ada gitu. Apa harus saya update juga atau udah cukup aja dengan lektor kepala itu? Saya enggak jelas. Ulangi. Maksudnya begini maksudnya di jabatan fungsionalnya itu kan saya sudah terisi lektor kepala, ya. tapi hanya lektor kepala tidak tidak terisi tentang lektornya gitu. Apakah saya harus mengupdate untuk lektor oh. atau tidak usah? Sebaiknya sih diupdate nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Meskipun pada saat pengambilan keputusan untuk naik ke berikutnya akan dilihat yang terakhir sih sebetulnya. Asumsinya ya, dipercaya kan yang diupload kan ada dokumennya kan gitu cuma kan kan alangkah baiknya kalau kita bisa menyempurnakan juga gitu ya ah, dokter Irfan mau tanya ya silakan ini terkait rumpun ilmu oh, oh belum sampai oh belum oke okay. <laughs> kirain <laughs> tadi udah kesentuh di depan ya, ya. sesuai kata dokter Irfan tadi ya ya uh, kalau gitu Ini dari saya aja ya ini apa share uh... mana pak teh? yang ya kita masih di pemadanan data ya, jadi kita memadankan data dasar dulu. Sekarang kita mau masuk ke rumpun ilmu sekarang ya. Nah ini kita sama-sama pelajari ya. Jadi di rumpun ilmu ini, ini 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 penting ini buat kita semua. Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 itu me, sudah me, menjelaskan tentang kategori rumpun ilmu di mana ada enam rumpun ilmu yaitu rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal dan terapan. Sebagai informasi pokok buat kita semua, kita masuk yang di terapan gitu aja lah dulu ya. Rumpun ilmu terapan. Ya. Tapi kemudian ada ketentuan pada uh, pasal 10 ayat 3 yang menyebutkan rumpun ilmu itu ditransformasikan, dikembangkan, dan disebarluaskan oleh sivitas. Jadi artinya oleh dosen dan mahasiswa. Menjadi apa? Menjadi ketentuan yang ada di kolom sebelah kanannya. Jadi kita harus identifikasi rumpun ilmu kita di mana? Yaitu di terapan tadi. Tapi kemudian kita harus tahu pohon ilmu kita. Buat kedokteran sebetulnya relatif jelas ya, pohonnya. Kesehatan anak itu pohon, jelas. Kesehatan masyarakat jelas, objin jelas, nero jelas. Jadi di kedokteran clear itu semua. Dan untuk itu mari kita lihat ke apa keputusan Dirjen Dikti ini. Karena yang dijadikan rujukan mau nggak mau, hari ini, saat ini masih cap Dirjen. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan ya. Ke depan itu kita bisa mengembangkan nama prodi, nama cabang ilmu itu oleh tadi otonomi akademik perguruan tinggi. Itulah makna otonomi perguruan tinggi. Jadi tentu UNPAD, mohon maaf, berbeda dengan stikes. Stikes yang cabangnya terbatas kan? Dan orangnya juga terbatas mau mengembangkan kemana. Tapi kalau di UNPAD, kita punya pendidikan subspesialis, kita punya pendidikan doktor. Jadi, artinya apa? Kita itu sebetulnya punya otonomi, mengembangkan keilmuan. Nah, ini yang sebetulnya kami mohon: eh, anggota senat akademik, anggota senat fakultas, bicara tentang masa depan, bagaimana kita bisa memfasilitasi perkembangan ilmu ini dengan jabatan-jabatan ini, -jabatan. karena instruksi betul dari saya. <laughs> Jadi ke depan begini, ini 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 patut dicatat. Yang namanya guru besar hanya ada boleh pada satu pohon dan satu cabang. Jadi guru besar ilmu kesehatan anak, anak hanya boleh satu orang. Tapi cabang ilmu kedokteran kesehatan anak boleh punya profesor masing-masing. Jadi di anak harus ditetapkan siapa yang akan jadi profesor kesehatan anak sampai beliau pensiun baru diganti nanti. Guru besar anaknya. Tapi guru besar bidang nefrologi anak hanya boleh satu. Kanan, kiri gitu ya. <guluh> nefro kanan, nefro kiri. Nah, itu yang itu yang kami himbau tadi, Pro. Jadi mohon kita bekerja sama. Pimpinan fakultas dengan senat fakultas, departemen, mari kita bekerja sama. Bagaimana kita memposisikan teman-teman sejawat di katakan di divisi itu tadi ya? Misalnya bidang apa? Saya nggak ngerti, Prof. Mungkin apa, Prof. Dani lebih paham. Yang namanya ginjal anak ini, kalau mau difasilitasi pengembangan keilmuannya ke arah mana? Gitu misalnya gitu. Bangga, itu didefinisikan karena nanti jangan sampai ada ada teman sejawat yang ada di divisi itu jadi nggak berkembang karena ketutup masih ada nih profesor itu, gitu. Ini 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 masa peralihan yang harus kita bicarakan sungguh-sungguh di dengan senat fakultas supaya kita punya yang namanya peta pengembangan ilmu sekaligus peta jabatan. Jadi misalnya pada nefrologi anak itu di tahun ini siapa profesornya nanti yang naik tahun berapa siapa gitu menggantikan gitu kira-kira jadi ini kepentingan kita harus bicara sama-sama dan itu ditetapkan nah mau oh, tanya dokter Irfan ya. ya ya kalau pohon ilmu itu apakah harus dibuktikan dengan ijazahnya. Misalnya kalau PPDS sih nggak masalah ya. Eh kalau spesialis nggak bermasalah karena udah ada cabangnya. Uh, cabangnya spesialis THT misalnya spesialis ya. anak. Tapi yang spesialisnya tidak sesuai dengan penempatan seperti saya objin tapi di IKM. Ya. Jadi pohon ilmunya bagaimana cara nah, menetapkannya? Maka kalau kita uh, bersikap bijaksana dan melihat ke depan akan seperti apa usul saya adalah di IKM itu bukan kesmasnya guru besarnya. Ada guru besar kesmas, ada guru besar epidemiologi misalnya. Gitu ya. Lalu di epidemiologi kita bisa pecahkan lagi. Ada epidemiologi klinik, ada epidemiologi komunitas, ada epidemiologi genetik, epidemiologi KIA, epidemiologi penyakit menular. Bisa. Nah itu mari kita tetapkan dengan proyeksi staf yang ada. Sehingga kalau kita komit dengan pengembangan ilmu itu, maka ke depan akan ada formasi dosen yang kosong kan? Kita mau ke sana tapi nggak ada orangnya. Itulah dasar merekrut. gitu. Jadi rekrutmen dosen itu didasarkan pada kebutuhan pengembangan ilmu dan juga pendidikan. Maka nanti berikutnya kami akan melakukan pertemuan dengan para kepala departemen. Untuk memunculkan gagasan tentang pengembangan peta keilmuan itu, nanti hasil dari diskusi dengan kepala departemen akan dibawa ke senat fakultas dan ditetapkan. Karena atas dasar itu kemudian harus ada dokumen yang nanti di-upload oleh universitas atas dasar tanda tangan Pak Dekan di FK pengembangan ilmunya ini, formasinya ini dan diminta sampai tahun 2008, 28. Posisi cabang ilmu ini guru besarnya berapa orang? 2024 sampai 2008, lektor kepalanya berapa orang? Lektor berapa? Asisten ahli berapa? Diminta itu. Dan orang hanya akan bisa naik pada posisi saya naik ke lektor kepala kalau ada formasinya. Hmm. Digitukan. <gak> Kenapa? Kenapa? Bisa enggak. Contohnya dokter Riza di Nero. Di Nero kan ada supnya. Nero infeksi, ya enggak? Fungsi luhur, gitu kan? Nero saraf tepi, kan gitu kan? Guru besar neurologinya udah ada? Belum, itu mah lebih enak. Ini bentar lagi, teh uni sekarang lagi proses. Amin. Kalau kita lihat di sini, dari klausul yang ditulis di sini adalah koordinasi dengan tolong uh, eh, dokter, uh, koordinasi dengan perguruan tinggi. Ya, koordinasi Jadi, seolah-olah perguruan tinggi ini memiliki otoritas yang besar. Betul. Tapi, kalau dilihat dari hasil pembicaraan kita tadi, yang menyatakan sebagai contoh, saya lah di sub ini, nefrologi ini sudah subspesialis, loh. Ya, betul. Sudah subspesialis, nanti uh, seperti nanti. Dokter Irfan tadi menyarankan ada bidang-bidang lain di bawah nefrologi, yeah. jadi udah sub, -sub gitu. Ya. Yeah. Nah, kalau menurut saya, itu memang harus atas pertimbangan koordinasi dengan kolegium juga, Mata. karena, karena kolegium itu yang mengerti kepakaran tentang ilmu itu khusus di bidang kesehatan, ya. Khusus di bidang ke dokter, yeah. kalau menurut saya seperti itu, yeah. karena uh, ya, bukan apa-apa, kita tahulah seperti uh, penamaan penamaan program studi gelar yang dibuat oleh edaran Dirjen itu edaran Dirjen Dikti itu kan pasti masukan dari kolegium karena mereka lah yang punya ya. keahlian karena itu memang saya sek sekarang rada miris juga ya dalam proses pendirian program studi spesialis termasuk ya. oleh FK swasta kenapa kok rekomendasi kolegium itu dihilangkan? jadi kadang-kadang saya uh, jadi rada Ya begini, miris. Prof, ya, nah, iya. tentang itu tanggapan saya begini Prof. Kolegium juga harus bersik bersikap bijaksana, dalam arti begini, Prof. Institusi perguruan tinggi itu, uh, from A to Z, rentangnya beragam bagi kita, maka kolegium harus bisa memfasilitasi pengembangan keilmuan yang tentu bisa mengakomodasi teman-teman dari FK yang punya keterbatasan sumber daya, kan? Jadi, yang sumber daya terbatas bisa terfasilitasi, yang advance bisa. Misalnya contoh gini, ini ini bohongan saya ya. Misalnya nefrologi anak, bisa juga kan teknologi, teknologi yang me, untuk nefrologi anak gitu loh maksudnya. Misalnya ini mah contoh aja gitu ya. Teknologi uh, medik untuk nefrologi anak gitu. Misalnya ya. Ini contoh kalau kita mau advance. Nah untuk itu tentu, ketika dirjen, cap dirjen ini nanti mau direvisi akan minta naskah akademik kan? Ada nggak secara filosofisnya? Ada nggak benchmarkingnya? Prof bisa bawa contoh ini di Amerika begini, di Inggris begini, gitu kan? Bisa begitu, tentu akan sangat diatur. Nanti juga jangan sampai begini. Lo jangan-jangan nanti di nefrologi anak semua profesor, nah mana staffnya kan gitu? Misalnya gitu, Ya. Ya. Profesornya satu, kan? ya. Profesornya satu uh, Prof. Prof. Monens. Kemudian ada di situ stafnya, hmm. dia jadi profesor, pindah dia ke mana uh, yang Utrecht. Dia pindah ke Utrecht karena memang ya. jadi artinya di situ dia nefrologi hanya satu, jadi nggak ada nefrologi sub sub nefrologi ya. nggak ada lagi ya. begitu kira-kira. Betul, Prof. Itu yang sekarang sedang diarahkan oleh kementerian. Jadi pemerataan pendidikan tinggi itu diarahkan begitu Prof. Jadi nanti kementerian akan mengunci mengunci dengan konsultasi dengan kolegium ya. Mengunci pada jenis udah gitu dia akan bilang kalau nggak ada formasinya boleh kok pindah ke tempat lain. Jadi nanti yang memutuskan adalah yang bersangkutan saya mau tetap di situ tapi mungkin nggak bisa berkembang gitu ya. Oleh karenanya ada istilah Profesor ada istilah Associate Profesor. Istilah Associate Profesor itu adalah Profesor bersama kayak Co Asisten ada Asisten ada Co Asisten kan. Nah itu juga sama ada Profesor ada Associate Profesor itu makna dari Associate. Betul betul. Jadi dia tidak akan dapat jabatan Guru Besar kalau masih ada yang di atasnya. Kalau mau naik pindah ke Universitas lain yang membutuhkan. Disitulah makna pemerataan dosen dan keilmuan. Ini ke depan ya. Ya, silakan Dr. Agung. Yang ya, sudah ada. Gimana? Oke. Lembaga? Akreditasi kan. kan persyaratan oh, untuk akreditasi salah satunya adalah pemenuhan uh, eh, pendidikan untuk guru besar misalkan. ya. ya jabatan kan? Ya. Berarti kan jumlahnya nanti kalau begitu berbeda dengan ya. standarnya. Dengan aturan ini nanti semua akan berubah kan? Termasuk mekanisme akreditasi akan mengalami perubahan. Ya, Prof. Ya, Prof. Linda. Akan Prof. Dani tadi sebenarnya udah lama ya di luar negeri. Salah satu pakar, contoh soalnya ada beberapa di Objin juga. Waktu Prof Budi itu tahun berapa ya ke ke Jepang gitu? Itu si salah satu partnership untuk bayi tabungnya itu mau jadi profesor karena di situ ada profesor dia pindah gitu ya. Harada kalau nggak salah Prof Ben Marai yang tadinya pakar di South Africa pindah ke Sydney itu ya kayak gitu jadi kalau di luar negeri mungkin sekarang cenderung ke situ ya. tapi berat ya menurut pendapat saya ya pelan pelan ya. kayaknya ya itu Kaya... makanya tadi di awal saya menyampaikannya ini ada proses perubahan akan mengarah pada hal-hal yang demikian begitu keniscayaan sih Prof. Ya, nah ini uh, berikutnya saya tampilkan uh... tadi Prof. Dani nih ngobrol nih ya. Prof. Dani jadi guru besarnya nefro. di bawahnya kan ada PhD, PhD. Betul. Kalau mau pada jadi guru besar nggak bisa, harus pindah. Gitu ya Dan? Okay. Ya gitu, lihat. Ya, santai -santai. itu itu masa depan ya. Jadi masa depan akan sedemikian. Tapi kita bersiap mentalnya seperti itulah kira-kira. Maka kalau tidak, maka please silahkan untuk mengidentifikasi pencabangan keilmuan yang harus dibuktikan dengan publikasi sesudah doktornya. Itu linearitas kan? Jadi. Disitulah kemudian ilmu akan berkembang, karena Prof. Dani akan memaksa yang berikutnya, "Kamu harus beda dengan saya." Gitu, apa hebatnya kamu? Gitu, kurang lebih gitu. Dan yang bersangkutan harus bertanggung jawab, mengembangkan keilmuannya lagi, kan? Kebawahnya harus punya lektor kepala, nanti ke bawahnya lektor gitu, asisten ahli. Jadi, dengan demikian, ilmu pengetahuan di Indonesia akan berkembang. Ini ke depan ya, jadi ini terus terang saya harus menyampaikan hal-hal seperti ini mau nggak mau. Nah, tidak tidak sekarang. Nah untuk sekarang, tadi kan sudah disebutkan. Untuk sekarang kita tetap pakai yang ada, yaitu yang ada di aturan ini. Karena sekarang lagi penataan, ke depan akan berubah, tapi sekarang tetap ikut yang ini, ikut nama cap dirjen ini. Sehingga yang tadi disebutkan pertanyaan dokter Tina. Bagaimana dengan penamaan kecabangan? Ikut itu ini dulu. Dari pilihan yang ada, toh belum penuh, gitu istilahnya ya. Yes. Itu berdasarkan hasil evaluasi kementerian. Yang nggak tahu saya juga. <laughs> itu kira-kira ya. Nah, ini nomenklatur yang ada di sini. Di Cap Dirjen tadi, saya ambil yang untuk kita saja ya sebagian besar ada di sini, yaitu rumpun ini hak rumpun H itu rumpun ilmu emang rumpunnya keterapan dan kita masuk kategori kesehatan tadi ya cabang ilmu nah, itu ikut dari yang ada di sini gitu ya. Gini ijazah itu mendukung kita ber berapa ya berazam berkomitmen pada ilmu apa gitu. Jadi ijazah itu dipakai untuk kalau saya ingin dikenal sebagai ahli epidemiologi maternal maka ijazah kita kurang lebih ceritanya disertasinya tentang itu gitu. Kurang lingkupnya ke arah sana. Udah gitu publikasi pasca saya sekolah itu harus tentang itu gitu ya. Itu baru nanti kemudian penugasannya akan di situ. Tiga, tiga aspek kan bisa diubah ya ya dan sekarang belum ada kita guru besar epidemiologi ambil saja dulu yang epidemiologinya misalnya ya nah ini ini contoh ini ini untuk pendidikan yang sifatnya uh, akademik dulu ya jadi ini di Cap Dirjen ini dibagi dulu ada yang Uh, ini lampiran keberapa sih? Nah ini ya. Ini lampiran satu, itu untuk yang pendidikan akademik. Jadi mohon dicermati cara membaca uh, dokumen ini ya. Ini ada akademik. Akademik itu untuk prodinya, kita belong to prodi mana. Artinya kita home base-nya di home base-kan di mana sebetulnya gitu ya. Dan home base itu bisa, bisa berdasarkan kebutuhan. Contoh, sarjana kedokteran kalau nggak didukung oleh semua keilmuan kan nggak mungkin ada prodi itu. Sehingga mungkin, bahkan lebih aman, jadi base-nya di kedokteran atau di profesi dokter, karena semua ilmu yang berkontribusi pada pencapaian kompetensi lulusan sarjana kedokteran atau dokter itu pasti dianggap, maksudnya diakui, bahkan. Tapi beda halnya, saya tidak akan jadi guru besar anak karena saya nggak punya kualifikasi dokter anak, kan gitu ya? Tapi kalau jadi guru besar kedokteran, itu bisa gitu, istilahnya gitu ya. Jadi, ini kita lihatnya di sini. Ini akademik. Jadi untuk lampiran satu akademik, mohon diperhatikan. Lampiran dua untuk profesi. Jadi untuk teman-teman sejawat yang dari klinik itu masuknya ke profesi. ya Lihat cabang ilmunya. Tapi kalau teman-teman IKD, teman-teman kedokteran dasar, IKM, lihat yang akademik. Karena nggak ada di profesinya. Gitu ya. Kita lihat yang tadi yang teman-teman IKM dan IKD, nah ini nanti kita perlu diskusi lagi karena peta jabatan ini, peta keilmuan ini nanti harus ditandatangan dekan berdasarkan masukan dari kita. Jadi ini akan didiskusikan dan jadi kewajiban fakultas untuk memfasilitasi itu ya. Tapi saya kasih ininya dulu, clue-cluenya dulu ya. ini, Nah ini berikutnya yang tadi. Akademik dan profesi, ada dokter. Nah ini apoteker, bidan, profesi bidan ya. Dokter, dokter gigi, dokter hewan. Ya, jadi aman sebetulnya teman-teman yang ditugaskan di prodi kedokteran, prodi sarjana kedokteran, fine sebenarnya, sebenarnya banyak fasilitasnya karena dia pencabangannya udah-udah di ini kan. Nah berikutnya yang spesialis nih. Nah kita lihat ya. Mari kita lihat ada spesialis, ada sub spesialis. Jadi nanti kita pun bisa mengatur siapa yang ditugaskan di spesialis, siapa yang di sub spesialis contoh di sini nih. Ini ini spesialis ya dengan penamaan dan gelarnya. Jadi teman-teman gizi klinik ya sebaiknya sih bikin prodi gizi klinik, bikin departemen karena karirnya ada di sini sebetulnya. Diberi ruang gitu kan. Ya. Ini contoh keperawatan juga sudah sangat spesialistik gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini obstetri ginekologi. Jadi gelar ini mengikuti nama prodi. Jadi nama prodi harus disesuaikan dengan gelar kurang lebih gitulah ya. Gak pakai sekarang. Gak tahu udah Ininya gitu. Kenapa? Ya nanti kalau di drop down di sana mah lihat yang ada aja. Jadi untuk pemutahiran data, please lihat drop-down yang ada di sana. Bagaimana batang dan anatomi dari kecabangannya lihat dari peraturan ini, gitulah. Jadi nggak belum bisa ngarang. Tadi idenya Prof Dani agar di masa depan terfasilitasi belum. Jadi untuk pemadanan data ikuti ini dulu, begitu ya? Gimana, Dr Riza? Kita coba ya. Kita coba yuk. Kita coba ya. <tuh> Ahmad Rizal tadi ya. Jadi uh, saya mendapatkan arahan dari universitas pakai yang ada. Jangan sampai kita terhambat gara-gara kita salah ini. Di sini katanya. Tadi itu apa ya? Password-nya saya cari dulu, Kang. Enggak, enggak. Saya tulis aja di sini. Don't save. Tuh. Nih ya. Kita cek langsung aja, Kang Rizal, di sini, kan? Iya. Ya udah, kan yang penting ke Akang neurologinya, kan? Nah, itu. Jadi maksudnya please teman-teman di spesialis tuliskan ini. Iya, terpaksa begitu yang ada. Ya. Tenang-tenang, yang itu beda lagi. Jadi untuk formasi yang tadi ada database yang tambahan di dapur. Di dapur itu nanti berdasarkan tanda tangan padekan Data itu diupload sama beliau, nanti si penilai, si penilai akan melihat ada nggak formasinya itu lihat yang dapur, bukan lihat yang ini. Jadi kalau yang ini mah ya sementara ini ikut dari yang ada, ya, begitu kuncinya. Jelas ya kang Rizal ya, jadi kang Rizal udah betul di sini. Nah. persis. Itu akan masuk pada database yang lain di dapur. Dan itu yang ditunggu juga. Jadi saat ini universitas sedang memerintahkan fakultas menyiapkan itu. Dan fakultas nggak bisa bicara sendiri. Akan tanya kadep. Nairote maunya gimana gitu. Betul. Makanya sekarang kita lagi ngebut bikin peta jabatan. Jadi mohon nanti dalam beberapa hari ke depan, Kadep akan bertemu dengan kami untuk memetakan itu dan sekaligus orangnya. Sampai 2008 yang bersangkutan proyeksinya sampai mana. Gitu ya. Jadi silakan sekarang di masing-masing departemen untuk mulai membuat peta itu gitu ya. Memang yang tricky itu cuma dua sih, IKM sama IKD di kita kalau yang teman-teman spesialis sih insya Allah nggak ada nggak ada masalah harusnya ya uh, mana tadi Eh, salah saya mau tunjukkan ini ya, yang subspesialis itu lebih lebih apa lebih clear sebetulnya ya karena yang subspesialis ada nih nih subspesialis jadi jelas sekali sih sebetulnya bedah akan terfasilitasi satu guru besar, bedah digestif satu guru besar, bedah onkologi gitulah kurang lebih jadinya jadi yang IKM dan IKD ha, ha, enggak, enggak ada, dan ini subspecial. jadi yang IKM, IKD harus membuat seperti ini kurang lebih formatnya ya, nanti tinggal ditambah tahun ini siapa yang masuk ke situ, tahun ini siapa kalau guru besar cuma satu intinya di sini yang kolom ini tuh cuma satu gitu nanti guru besarnya ya baik ini ini bisa dilihat langsung ya beda anak ada dua beda saraf ada enam gitu ya tuh bedah nih macam-macam nih teman-teman dermato nih Please silahkan meng, mengapa mengidentifikasi diri pengembangan ilmunya kemana gitu ya dan tolong dibuktikan di publikasinya. Jadi mulai sekarang mari kita meriset fokus pada bidang kepakaran kita. Tidak lagi mancawura gitu ya. Tidak lagi apa gada, apa lu mau gua ada nggak bisa. Gitu ya. Saya ini ingin tahu Wah, forensik, forensik itu etika medicolega, patologi forensik, forensik klinik, gitu. Ada gitu sebetulnya. Ya. Ini anak nih, anak uh, saya kira sudah clear, dan ini pasti masukan dari kolegium sebetulnya. Karena ini diambil dari peraturan konsil, per konsil pada dasarnya. Ya. Jadi saya kira ini clear ya, ini jelas, ini THT ini, Dokter Sinta mana tadi, Agung Ya, ini ini bidangnya. Baik, kita lanjutkan. Ini clear ya, jadi pesan take home message-nya adalah tolong mutakhirkan data cabang keilmuan berdasarkan dokumen keputusan dirjen dulu. Bahwa kemudian nanti formasi dan peta jalan itu dapur, dapur yang isi dekan bersama dengan rektor, gitu. Karena itu tetap harus diupload nanti kurang lebih begitu. Dan uh, senat fakultas, senat akademik ber, bertanggung jawab menurut saya ya untuk membuat seluas luasnya pengembangan ilmu. Tentu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kita. Jadi kita ingin meneluaskan ilmu, tapi nggak ada sumber dayanya juga nggak mungkin kan? Maka disitulah kementerian membuat peta jalan kemudian berapa harus direkrut, tahun berapa? Karena lihat kekosongan-kekosongan itu. Blueprint betul, blueprint pengembangan SDM dosen. Gitu kira-kira. Yes. Oh, data saat ini masih kosong. Nah. tinggal dipilih dulu yang paling cocok di keputusan Dirjen yang tadi Pak Jali. Oke. Okay. Ketika masuk di ilmu terapan, tidak bisa diklik. Semuanya abu-abu. Nah, kalau tidak terapan apa jadi? Jadi di sini seperti misalnya kalau klik di rumpun ilmu terapan, mm -hmm. di sini kesehatan, ilmu, sains, kedokteran gitu. Ini abu-abu. nggak bisa diklik. Ini masih kosong saya. Bisa share screen? Itu masuk dulu ya biar kita selesai kan di forum ini oh ya sambil dokter jali menyiapkan di zoom ada yang bertanya siapa silakan pak wadek ada rani pak wadek oh siapa silakan pak Bu Rani. ini teman-teman saya mungkin mewakili teman-teman yang lagi sekolah kan katanya kalau dulu mah lagi sekolah nggak hmm, bisa naik pangkat sekarang gym dengan sistem seperti ini ada pencerahan nggak pak Wadek? Nuhun. Tetap belum bisa sih. Tetap belum bisa. Belum bisa ya. Baik, terima kasih. Ya. Yang sedang naik pangkat, eh yang sedang sekolah selesaikan sekolahnya. Kenal begitu. Tetapi siapkan karir sesudah sekolah itu jauh lebih penting. Maka sesuaikan topik pendalaman keilmuan waktu sekolah, lalu konsistenlah pada kecabangan ilmu itu dengan dibuktikan lewat publikasinya. Ya kan? Nanti penugasannya akan disesuaikan dengan modal itu. Dan itulah yang menjadi misi lembaga. Karena lembaga akhirnya hanya akan membuka prodi yang kita punya orangnya. Kan gitu ya. Kalau nggak ada yang ngampu, ngapain juga dibuka. Ya silakan Prof. Prof Arto punten saya nanya sambil nunggu TA, ya. Jadi saya nanya sedikit. Bangga, tadi kan bangga. tadi kan pembagian kecabangan keilmuan memang sudah ditentukan gitu ya. Artinya ya. itu kan tentu masukan dari kolegium gitu ya. Ya. Nah, yang jadi masalah itu eh kita kan tidak melakukan pembatasan ya bahwa bahwa dalam satu kecabangan keilmuan misalnya penyakit dalam kan kita punya 11 kecabangan tuh ya. Ya, Prof. Itu, tidak ada pembatasan di masing-masing kecabangan itu untuk uh, jumlah pangkat uh, uh, jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar yang nggak ada kan ya? Ada. ada ada regulasinya ada regulasinya itu ada saya tunjukkan sebentar ya waduh <laughs> uh, sebentar itu adanya di oh jadi... kemarin yang surat Ah, mana nanti saya tunjukkan ada 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 prof. nanti saya tunjukkan prof ya. Um... maksud maksudnya jumlah per, di persubspesialisnya uh, pak Wadik Punten. Ya. jadi memang harus ada cuma satu gitu. boleh atau berapa ya. Punten? jadi pohonnya satu cabangnya satu. ada itu kalimat itu ada prof. Hmm. sebentar saya tunjukkan ya prof ya. Oh ini, ya ini. Ah. Ada Prof, sebentar saya bukakan. Saya tadi belum buka ini. Nah ini ya. Um, mana tadi oh, uh, Saya share screen untuk uh, ketentuan yang disebutkan. Nah ini. Nah ini. Di sini di surat ini Prof, yang surat tertanggal 22 Mei ini, ada di halaman terakhir kalau nggak salah halaman 35. Nah ini. Nah ini. Setiap nah, ini ya, ada ini poin ketiga dan ini kalimat terakhir dari surat edaran ini yaitu setiap bidang ilmu penugasan atau kepakaran pada oh. level bidang ilmu pengembangan bidang ilmu hanya dapat diisi dengan satu guru besar. Begitu, bro. Jadi, iya. guru besar, kalau kita membuatkan bidang ilmunya adalah penyakit dalam, maka berikutnya untuk setiap sub hanya akan ada satu guru besar, kecuali tadi yang saya himbau. Kalau kita punya pemetaan jalan keilmuan, jadi nanti bicara bidang ilmunya udah bukan lagi penyakit dalam, bicaranya bidang ilmunya misalnya apa. Uh, nefrologi misalnya, nefro, u, nefrologi gitu misalnya ginjal dan hipertensi, maka boleh nanti yang A satunya bicaranya tentang apa, apa, apa dan apa. Tapi kan kita orangnya juga nggak nggak se, sejauh itu saat ini. Maka saat ini ketentuannya seperti itu, Prof. Yang bidang ilmu ngikut pada kolom tadi kecabangan, ya. Eh maaf pohon ya, pohonnya penyakit dalam. Maka bidang ilmunya Uh, uh, ginjal hipertensi bidang ilmunya, gastroenterohepatologi bidang ilmunya, uh, endokrinologi metabolik misalnya, gitu prof? Uh, Oke okay. terima kasih dokter Irfan. Cuma boleh nggak ya kita agak melenceng keluar sedikit dari dari aturan tadi ya, uh, uh, maksudnya aturan tadi yang uh, kecabangan tadi ya. Yeah. Misal tadi tadi dicontohkan adalah ginjal hipertensi gitu ya. Yeah, yeah. Nah, kalau misalnya dari penyakit dalam lalu masuk ginjal hipertensi dan di ginjal hipertensi itu cuma satu gitu ya. ya, ini saya khawatir justru akan akan kontraproduktif untuk untuk teman-teman gitu bahwa buat apa saya melakukan hal-hal yang produktif untuk untuk negara atau bangsa ini kalau saya tidak sampai ke ujungnya yaitu menjadi guru besar gitu. Ya, betul. Itu bahwa. akan sangat-sangat kontraproduktif. Jadi boleh nggak misalnya kita keluar sedikit ya ini mah ini mah berandai-andai ya Dokter Ivan Punten ya siap kita kita keluar sedikit misalnya dari ginjal hipertensi kita kita bermainnya yang satu ginjalnya yang satu hipertensinya atau misalnya kita bermainnya di penyakit glomerulus atau penyakit di tubuh sisial gitu atau kita bermainnya jadi jadi agak keluar sedikit dari dari uh, konsep percabangan tadi gitu itu ya. itu dimungkinkan nggak gitu. ya baik saya ungkapkan saya sebutkan sekali lagi ya Prof ya untuk keperluan pemadanan data tolong masuk dengan nomenklatur dari keputusan dirjen yang tadi dan itu pilihannya yeah. kekunci prof pada yeah, yeah. tetapi di dapur di dapur di mana dapur itu nanti akan ada dokumen yang diupload saya sudah lihat dapurnya waktu di universitas itu ada dokumen yang diupload dengan tanda tangan dekan kecabangan keilmuan di fakultas kedokteran itu seperti yang prof Arto usulkan tadi boleh dan itu akan jadi formasi ke depan gitu gitu Prof, dan itu Angga. akan jadi masukan ke kementerian agar nomenklatur yang drop down list tadi yang terbatas itu dikembangkan sebetulnya gitu Prof Angga. ya terima nah, kasih nah, oleh karenanya kami mohon ini dengan sangat masing-masing departemen mari kita bicara lagi tentang kecabangan ilmu ini dan nanti teman-teman di senat akademik, senat fakultas Mari kita tetapkan secara bersama-sama unpad ini mau kemana berkembangnya gitu. Kurang lebih. Jadi yang tadi disampaikan Prof Arto penyakit misalnya apa glomerulus yang satu <laughs> penyakit tubulus, mangga aja silakan aja, tentu akan sangat baik. Sepanjang nanti profesor di situ memang konsisten di situ bicaranya kan gitu, dan dengan itulah ilmu Indonesia akan berkembang keilmuan kita. Persis jadi publikasinya nanti yang dilihat, Prof. Betul, betul, nggak boleh lagi manca tadi. Saya bilang, jadi pada cabang-cabang tertentu kita bisa sangat spesifik, bahkan lebih dari yang dituliskan. Pada cabang tertentu mungkin basic aja, misalnya tadi di forensik. Contohnya, kalau kita masih bisa terfasilitasi dengan yang ada ya kita tetapkan aja dengan yang ada sampai tahun 2028 kan gitu. Nanti setelah 2028 kita berkembang lagi, orangnya nambah, risetnya makin tajam, kita boleh boleh split lagi gitu. Gitu, Bro. Begitu ya, Prof ya? Ya, mangga mangga. Berarti nanti memang harus sempit sekali ya, makin makin menyempit sekali si penelitian ini ya. Ya. Ya, mangga, Kurang mangga. lebih begitu, Bro. Terima kasih. Nah, kembali ke paparan. Baliknya. Oh, silakan, oh silakan silakan di share, dokter dokter uh, uh, Jali Jali. Napa tiba? Ternyata tadi internetnya kurang stabil. Jadi. Jadi. Uh, sekarang sudah bisa, jadi di sini saya sebagai IKD berarti rumpun ilmu terapan, yes. kemudian yang cocok dengan saya itu adalah kesehatan ilmu dan sains kedokteran. Ya. Selalu... Kemudian, nah ini cabang ilmu. Ya, silakan diklik. Nah, ada pilihan di -klik. apa di situ? Saya memilih imunologi. Boleh. Terima kasih. Gitu. Nanti ketika ada reviewer, asesor penilaian untuk jabatan berikutnya, dia akan lihat. Dokter jadi apa nih imunologi misalnya publikasinya apa cocok nggak publikasinya tentang hukum kesehatan ya nggak bisa gitu publikasinya tentang IT gitu ya nggak ada kaitannya sama uh, apa imunologi nggak bisa publikasinya tentang pendidikan kedokteran nggak bisa akademik prof betul kalau terapan untuk semua Kesehatan itu adanya di terapan, Prof. Iya, itu tadi ada pertanyaan dari Dokter Teguh Marfan. Naik golongan setiap dua tahun, naik jabatan setiap dua tahun. Untuk naik jabatan dari lektor ke lektor kepala harus 3D dulu, dan untuk dari lektor kepala ke guru besar tidak ada kewajiban untuk 3D. Eh, untuk 4C itu dari mana? Uh, ada 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 file nanti. Baik saya teruskan dulu ya. Karena ini masih panjang ini memang menarik ini diskusi ini. Jam 12. Nah, ini sudah lalu berikutnya gimana? Nah, ini untuk platform teknologinya ini saya kira tadi sudah di langsung di live-kan ya. Apa yang harus diklik dan seterusnya ya. Ini ada eh maaf maaf zoom, zoom, zoom. Share, share, share. Kok nggak bisa share saya? Hah? Atau dokter Jali masih itu ya? Udah stop. Ini gimana nih? Atau dari sana? Mana saya screen? Klik nggak ada di sini di saya, nggak saya, Irfan <tai> bisa? Oh oke, okay. yang file itu, nah itu, ini ya lanjut, uh, terus uh, mundur satu lagi. Maaf, ini tolong ma maju maju. Nah, ini yang poin kedua, ya. Uh, disarankan dihimbau untuk mengisi rumpun pohon dan cabang yang terdekat dengan uh, yang sesuai atau terdekat, kata-katanya, ya, yang terdekat. Jadi, nggak harus persis plak-plak tadi. Contohnya, dokter Tina, dokter Tina kan S3-nya, judulnya prodi kedokteran, nggak nyebut epidemiologi, tapi kan masih dekat gitu, kan? Masih kurang lebih gitu. Dihimbau untuk tidak berdasarkan penugasan atau program studi saat ini. Yang tadi, dokter Jali bilang, dokter Jali nggak nyebutkan penugasannya di bidang imunologi. Kan sekarang di SK lektor kepalanya tuh nggak nyebut itu, tapi dokter Jali ingin mengidentifikasi diri sebagai ahli imunologi. Pilih imunologi gitu, kira-kira. Maka tinggal nanti publikasinya imunologi gitu loh, kira. sehingga nanti penilai akan lihat. oh iya, benar nih bisa gitu. Ya, ber, ini ya, catatan, rujukan pemetaan rumpun ilmu saat ini menggunakan, jadi ini kuncinya ya, saat ini menggunakan cap dirjen dikti dan diksi diksi itu vokasi ya direktorat e, vokasi karena yang teman-teman kebidanan merujuknya ke situ ya nanti ya yang sudah dikeluarkan pemetaan ini bersifat iteratif dan akan terus dikembangkan. Itu yang tadi kita sampaikan bahwa mari kita kembangkan di senat fakultas, senat akademi. Gitu. Karena setiap perguruan tinggi punya maturasi kedewasaan yang berbeda. Silakan maju, Pak. Lalu ini platformnya sudah sih rasanya tadi kita contohkan terus. Ini status dosen, bagaimana cara memperbaikinya ini di sini ada contohnya ya. Ini tadi juga sudah kurang lebih kalau mau mengubah tinggal diubah gitu. Lanjut terus ini ada ada pilihan ada satu yaitu perjanjian kerja dengan PT misalnya atau nanti itu yang tadi saya bilang yang yang dosen tetap pilih antara PNS, CPNS atau perjanjian kerja dengan PT itu yang teman-teman Kemkes. Jadi teman-teman Kemkes yang full time seperti Dr. Ruswana itu masuk kategori yang nanti dosen tetap dengan perjanjian kerja dengan PT. Cuma hari ini kita belum punya dokumen perjanjian itu dan dalam hari-hari ke depan akan secara masif dilakukan. Ibu rektor akan menandatangan banyak dokumen gitu ya, tapi nanti diserahkan lagi kepada dokter kepada Ruswana, dokter Ruswana mau yang full timer atau yang part timer, penuh waktu atau paruh waktu, boleh. Enggak, kalau yang penuh waktu 12 sampai 16 itu penuh waktu full timer, tapi kalau yang enggak saya sanggupnya cuma 4 SKS, boleh maka pilih yang part timer. Jadi teman-teman Kemkes sekarang tidak ada obligasi harus yang full timer, enggak ada. Sanggupnya berapa? Kalaupun tidak, enggak saya mau mau jadi dosen non eh pengajar non dosen yang tadi boleh juga. Tapi kemudian implikasinya pada prodi prodi spesialis kita akan kekurangan dosen. Karena itu bukan kategori dosen. Karena yang yang non dosen itu tidak bisa punya jabatan akademik karena nanti kemudian nggak bisa dinilai dong prodi kita jadi mari kita bangun suasana ini secara bersama sama begitu jelas ya ini ini nanti uh, akan berubah dan uh, apa nanti akan diminta dokumen bukti kan nah tadi perjanjian kerjanya harus diupload nanti tuh jadi yang tadi dokter Rizal masih belum bisa kan tadi ya itu karena itu karena nanti ada dokumen perjanjian kerja yang harus di upload yang menyatakan dokter Rizal sanggupnya mau full timer atau part timer. Begitu ya, jelas ya saya kira ya. Yes. Diri sendiri dan departemen Prof. Kan gini, LAMPTKS itu sebetulnya kebijakan ikutan untuk menjamin mutu kebijakan pokoknya adalah unsur dari 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 manajemen pendidikan tingginya adalah salah satunya dosen. Maka penilaian dosen dari Lamptekes harus menyesuaikan dengan kriteria ini. tidak memenuhi. Jadi Lamptekes nanti terpaksa harus mengubah kebijakannya. Ya, mengubah kebijakannya. Kalau dosen tetap harus berapa, kalau dosen tidak tetap berapa? Dengan kategori ini, dan bahkan kalaupun punya uh, pengajar non-dosen, boleh berapa diatur, belum ada prof. Jadi, ini karena kebijakannya di hulunya dulu, nanti yang hilir-hilir ngikutin. Sekarang, bulan Agustus ini kita akan naikkan jabatan fungsionalnya, ya, yang batch pertama, ya. Dan, dan tahun 2025 full penerapannya. Jadi setiap perguruan tinggi harus menyesuaikan. Begitu? Begitu, jadi ini nanti akan disesuaikan, silakan berikutnya. Dan setiap dosen kalau mau diklaim dengan kategori tadi harus ada buktinya. Berikutnya Pak Irfan tata cara pemadanan data yang tadi ini kalau masih diverifikasi. Terus eh, nah ini dokumen buktinya ya. Kalau yang PNS maka yang diminta adalah SK dosen gitu ya. Surat pernyataan nanti mungkin ada CPNS apa, P3K apa tetap dengan perjanjian kerja eh, dan seterusnya. Jadi ini ada ketentuannya dan kita akan berjalan ke sana. Selanjutnya verifikasi nikah sudah jelas rasanya tadi berikutnya Pak Pak Irfan Nah ini eh, ada ketentuan tentang verifikasinya kapan lalu terus silakan diisikan lanjut Nah ini tentang apa ibu kandung ya tadi sudah jadi catatan kita terus terus Data kalau belum lengkap akan seperti apa akan akan muncul lalu terus 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 pemadanan data ya lanjut jadi nanti ini apa akan muncullah beberapa kemungkinan kemungkinan ya lanjut sampai tadi contohnya yang sudah keluar NUP TK nya selanjutnya permainan teknis platform teknologi pengajaran rumpun ilmu terus nah ini untuk cabang ilmu dan pohon terus ini yang tadi dikatakan cabangnya gitu ya contoh ini terus di kita tadi ada contohnya terus ini udah terus jadi nanti kalau ada penolakan maka tetap akan direview nggak usah khawatir kalau ada penolakan kaitannya dengan pohon atau rumpun ilmu, nanti kita akan komunikasi dengan pusat. Ya, selanjutnya terus nah, ini pilihannya lanjut, lanjut. Ya, ini tadi Dokter Jaya sudah mencontohkan bisa dilakukan setiap orang. Lanjut, lanjut. Ya, terus, terus saya kira udah jelas ya ini lah nanti kalau perlu bantuan nah slide yang berikutnya tentang kinerja nah ini ini menyangkut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa naik jabatan yang ini ya ya ini uh, yang pertama orang yang baru na, baru direkrut ya maka seperti apa berikutnya yang kedua baru baru yang dia berpindah lanjut nah ini tolong diperhatikan kembali ini untuk yang pertama kali. Jadi untuk yang naik, eh, yang 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 direkrut diangkat sebagai PNS maupun P3K maupun dosen eh, tetap non PNS begitu, non P3K maka jabatan pertama itu bisa ke asisten ahli kalau bukan doktor tapi kalau doktor bisa langsung ke lektor. Jadi misalnya kita ada teman sejawat di rumah sakit daerah, kita mau rekrut dia jadi dosen tidak tetap kita, kan nanti bisa. Maka silakan kita angkat dengan catatan yang bersangkutan telah memiliki pengalaman kerja selama minimal satu tahun atau dua semester. Jadi yang dua semesternya beliau dalam posisi sebagai pengajar non-dosen, ada SK-nya, ada atas dasar itu kita nanti angkat pada jabatan akademiknya. Bisa kalau beliau doktor bisa langsung ke lektor gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, berikutnya untuk bisa masuk pada jabatan akademik pertama kali pun ada syarat khusus. Nah, jadi tidak semata-mata syarat administrasi, masa kerja, latar belakang pendidikan tidak hanya itu, tapi harus ada syarat khusus. Ini yang banyak kita temukan. Teman-teman Kemkes yang NIDK itu belum pada punya jabatan akademik even asisten ahli karena waktu diminta dok punten dokter satu aja publikasi sebagai penulis pertama. Syaratnya ini kok yang wajib jurnalnya itu terakreditasi minimal ini ya. Sinta tiga, empat, lima, bahkan enam gitu loh sebetulnya. Tapi yang nggak boleh yang tidak terakreditasi. Jadi please satu gitu ya siapkan itu karena itu wajib ya wajibnya satu. Setelah itu bisa apalagi kewenangan untuk mengangkat jabatan asisten ahli dan lektor itu ada pada rektor dan tidak sulit itu sebetulnya. Yang jadi sulit adalah nggak pernah publikasi sebagai penulis pertama karena yang jadi penulis pertamanya muridnya Ya memang karena yang ngerjakan muridnya bisa jadikan gitu ya etikanya ya nggak bisa dong dia jadi penulis pertama. Jadi ini uh, harus uh, oke. Okay. Saya kira ini jelas. Berikutnya dan minimal magister atau yang setara. Jadi yang spesialis bisa. Bentar yang mundur satu lagi. Nah itu yang, yang poin A ya memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah dokter atau yang sederajat. Jadi untuk untuk yang lektor itu yang dokter ya. Berikutnya. Ya, dan tidak hanya pemenuhan syarat, tapi tadi ketersediaan formasi itu yang lewat dapur tadi, Prof. Jadi penting itu dokumen itu dan dan kita udah punya dokumen itu, tapi sekarang harus dimutakhirkan. Jadi yang kemarin-kemarin itu kebetulan saya yang tanda tangan itu udah sampai ke kementerian gitu. Udah dipakai sebetulnya. Nah, sekarang kita harus memutahirkan lagi dengan kebijakan yang baru. Uh, ya. Bagi yang sudah pernah memiliki jabatan akademik sebelumnya dapat disesuaikan ke jabatan akademik yang sudah berlaku sebelumnya baik sebagai asisten ahli atau lektor. Ini contohnya Bukorin ya. Bukorin waktu di Kediri waktu itu udah punya jabatan akademik lektor ya. Nah, waktu masuk ke Unpad ya udah lektor lagi aja. Ini yang membuat tadi bisa pindah gitu kan orang itu sebetulnya. Ya, bisa diakui. Jadi syaratnya dua, pemenuhan syarat ataupun formasi. Itu penting, ya. Ya, berikutnya pengelolaan kinerja sekarang. Uh, ya ini sekarang. Jadi kita sudah punya yang uh, PAK integrasi maka sesudah PAK integrasi kita akan dilanjut dengan PAK konversi namanya ya. Dan PAK konversi ini apa namanya mengikuti SKP. Jadi sasaran kinerja pegawai dulu DP3. DP3 sekarang SKP namanya. Jadi PAK konversi akan mengikuti itu berdasarkan SKP. Jadi nanti ditambah dengan yang tadi. Ee, integrasi tambah SKP minimal yang SKP-nya 4 semester. Nah ini nanti ada urusannya. Berikutnya. Berikutnya Pak Irfan. Nah ini ini ya. Ini penting nih. Jadi ada istilah baru yang kita harus pahami yaitu nilai dasar ya. Jadi saya dan ini mengikuti kementan RB soalnya. Jadi semua jabatan fungsional se-Indonesia apapun namanya ngikuti pola ini ya. Mau dokter madya, dokter uh, pratama, pertama, dokter muda itu ngikutin ini sebetulnya istilahnya. Cuma bedanya dokter di depan kalau kita dosen kan. Nah, ini ada nilai dasar sekarang. Maka seperti saya Nilai dasarnya kalau kemarin kan saya bilang saya lektor eh saya lektor 300 gitu ya. Sekarang enggak. Lektor 300 itu tetap punya nilai dasarnya 200. Kenapa? Karena nanti yang nilai dasar ini akan menjadi berapa berapa nilai nilai yang diperlukan untuk naik ke jabatan berikutnya gitu. Enggak tahu, pokoknya aturannya gini aja enggak, dari nilai dasar itu yang kolom ke 4. Lektornya di sini. Kalau lektor kepala ahli madya. Kalau ahli muda itu lektor. Kalau ahli pertama itu asisten ahli gitu. Guru besar itu ahli utama gitu. Kenapa? Saya golongannya 3D. 200. Nilai dasar saya 200. Kenapa? Saya kemarin udah 380. Jadi sekarang saya yang saya akan pakai yang 200 ini nanti. Ya, udah nggak ada itu sekarang. Sekarang nanti nanti kita lihat ke angkanya ya. Oh, atau gini. Saya kok nggak bisa share screen ya, Pak Irfan ya? Coba saya dibantu ini. Oh, dari sini. So, udah, udah. Udah bisa sekarang. Jadi sekarang saya contohkan punya saya aja lah ya. Uh, punya saya itu tadi adanya di... Ini karena harus pelan-pelan, jadi... Mana Irfan? Nah ini Irfan. Ini punya Irfan, kebetulan ya, punya Irfan. Irfan Afriandita. Contoh mana nilai saya ya? Ini cara ngilangin ini gimana sih? Nah, ini ya. Nah, ini nih. Kaitannya dengan angka-angka di belakang sini, ini bagusnya sih yang view-nya satu halaman, kayaknya ya. Nah, ini jadi kemarin itu ceritanya, saya mengklaimkan angka kredit saya, kan gitu ya? Angka kredit saya, kenapa ya? Nah, ini kita lihat ya, jadi angka barunya saya dapat. 577, 51 dengan angka dasarnya 100 kan saya dulu di lektor. Lektor itu waktu saya dari asisten ahli saya punya 100 udah kan. Maka saya punya angka barunya 577, dapatlah sekarang posisi saya tujuh. Nah. Kenapa, Prof? Iya, kan penambahannya yang barunya 577, Bro. Jadi sekarang posisi saya di 677 misalnya gitu ya. Maka angka kredit saya ini sudah diplot ke sini gitu ya. Ada formulanya, e, ada tugas jabatan, ada pengembangan profesi dan seterusnya. Nah, nah ada kata-kata gini, angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan. 200 dari mana? 400 dikurangi 200. 400-nya yang yang tadi yang madia itu mana tadi paparan uh, ini ya. Nih. Nah ini. Saya mau naik ke ke, ke ke nilai dasar 400 selisihnya 200 kan? Jadi saya itu butuh 200. Ya udah, berarti nanti saya bisa kektor kepala. Enggak bisa, enggak bisa loncat sekarang mau lebihnya seribu pun saya. Ya atau saya nasibnya jadi lektor kepala gitu. Dua tahun lagi, oh tahun depan naik pangkat, bisa. Pangkat golongan bisa, itu mah tiap dua tahun naik, bisa. Kenapa? Tiap dua tahun. Dua tahun juga. Maka, tapi tadi ketentuannya, untuk jadi guru besar tidak diharuskan sampai ke 4C dulu gitu Intinya gitu. Kenapa? Hilang. Karena intinya kita itu dituntut untuk selalu berkinerja setiap saat. Intinya kan gitu. Jadi yang dihindarkan dari kebijakan ini itu adalah gini. Ah saya udah nyampe situ. Udah aja tahun ini masanya diem aja. Gak bisa. Karena orang itu ingin dilihat deltanya terus gitu. kan fungsinya untuk pengembangan ilmu. Jadi dosen itu bukan bukan kertas kosong, dosen itu kertas yang harus terus diisi portofolionya gitu. Ya. Nah, jadi berikutnya karena saya sudah jadi kalau saya untuk naik ke jabatan berikutnya perlu 200, saya sebetulnya udah punya kelebihan segini kan gitu. Udah cukup untuk naik karena lebih di atas 200. Sementara untuk naik pangkat saya cuma butuh 100 untuk sampai ke 4A saya, maka saya bisa dinaikkan pangkat gitu sebetulnya ke 4A. Gitu. Ya, Iya. Kemudian lagi Uh, menghindarkan orang yang sudah nyampe ah diem dulu ah gitu jadi kita dituntut selalu ber berkinerja ya ada yang tanya lagi ini pemutihan itu sampai sini sampai angka ini terkumpul nah ini ini nih kenapa Nah ini kan data ini udah ada di sister kan sudah ada di sister. Nanti si penilai akan mengakses akun kita. Jadi misalnya dokter uni itu jadi penilai kenaikan jabatan akademik, maka dokter uni akan di diakses oleh kementerian karena sudah punya nira nomor induk uh, register asesor gitu, registrasi asesor masuk ngenilai. Nanti ada ininya dulu ada. Ada apa namanya uh, notifikasi si A si B si C naik, oh, boleh naik jabatan atau boleh naik pangkat ke universitas. Maka universitas akan plot untuk jabat, penilai jabatan lektor boleh dari universitasnya masing-masing sepanjang ada orangnya. Tapi untuk guru besar harus ada dua, satu dari setempat dan satu dari luar. Sayangnya, nah sayangnya nih Prof, guru besar kita nggak pada lolos atau nggak ngedaftar jadi ikut penilai di nasional. Jadi terpaksa kita jadi dinilai sama orang lain nanti. Cuma satu orang yang lolos, Prof. Farid. Udah diumumkan Prof waktu itu di Senat, Senat Fakultas. Nah nanti makanya mohon agar kalau ada kesempatan pembukaan kesempatan menjadi penilai Jabatan akademik atau asesor BKD, tolong diambil kesempatan itu supaya apa menolong kita semua. Gitu, yes, bisa kalau memenuhi angkanya. Kan, rektor kepalanya pasti dinaikkan, oh. Kalau lihat yang ini, Dokter Sharon, kalau lihat ini, maka keempat A kalau sudah ahli d jadi betul harus. Tapi kan kalau sepanjang Dokter Sharon sudah memenuhi syarat untuk jadi lektor kepala dengan syarat tadi ya penulis pada jurnal internasional misalnya, karena karena gini, yang tidak doktor maka syaratnya adalah menulis artikelnya pada jurnal internasional bereputasi. Tapi yang yang doktor boleh nasional asal tadi kita sih gitu. Nah, dokter saya kan udah kan yang internasionalnya kan satu kan seingat saya ya. Syukur kalau lebih itu udah bisa jadi syarat naik jabatan akademik. Dengan itu nanti bersama-sama bisa naik pangkatnya gitu. Kalau sampai pangkatnya ke angka yang kelebihannya mencapai 4B gitu. Gitu bisa bisa ditangkap mungkin ya dua uh, 200. nggak bisa Gak 200. bisa karena kolomnya kolomnya dikunci ini ini aturan Menpan RB-nya soalnya Dr Ivan boleh tanya Dr Ivan. Ya, silakan iya uh, Dr Irfan sih mau nanya kan kalau misalnya untuk kolektor kepala itu katanya harus kalau udah dokter dia jurnal internasionalnya bisa kalau misalnya jurnal internasional Q 4 gitu kemudian boleh dia, boleh lebih kan boleh jadi nggak harus Q3 kayak dulu. Nggak kedengeran dokter Irfan maaf. Di mute dokter Irfan. Kalau di bareng OPAK-nya. Gimana? Bisa jawabannya. Bisa ya dokter Irfan. Iya. Yang menginterpretasikan katanya, harus persis itu yang salah. Gitu. Katanya harus Q3 internasional, terus harus ada juga jurnal nasional, katanya terputasi. Enggak, Padahal sekarang enggak. saya harinya kalau Bulu udah ada. sebetulnya. Q juga Q Q harus 3 juga enggak ya? Enggak, nasional minimal nasional terakreditasi. Kalau lebih dari itu lebih baik gitu. Untuk kolektor kepala itu kan cukup iya, kan? Iya, kalau yang dokter, ya. Yang dokter, yang dokter iya. ya. Oke, okay, ya, terima kasih Dr. Irfan. Ya. Clear ya. Tadi sampai mana ya? Menpan ya. Yang ini kan betul ya. Ya, jadi ini ini clear harusnya. Jadi eh, tadi oh contohnya tadi dari eh, apa dokumen saya ya. Nah ini. Jadi di sini ada dua keterangan eh, para sejawat sekalian. Satu adalah untuk naik pangkat cukup enggak gitu ya. Yang satu lagi untuk naik jenjang jabatan cukup enggak gitu. Bisa dua-duanya naik bersamaan. Jadi teman-teman yang kemarin baru naik pangkat ke 3D sekarang asal asal syarat khususnya terpenuhi bisa naik ke lektor kepala. Tepuk tangan. Insya Allah jadi nambah kita. Gitu. Jadi kemarin makanya, kemarin itu diberesin dulu yang pangkatnya harus 3D, di ketiga D kan dulu kemarin itu kan. Banyak-banyak banyak orang itu kan. Karena dengan itu, yang 3D ini bisa naik ke lektor kepala kalau terpenuhi syarat khususnya tadi ya. ya. Nah karena ini ada 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 baris yang menyebutkan untuk naik pangkat perlu berapa kan gitu ya. Perlu 100 untuk saya. Untuk yang jabatan saya perlu 200 gitu. Kira-kira gitu. Jadi nanti berikutnya insya Allah saya naik ke 4A dan lektor kepala gitu. Kurang lebih gitu. Cara membacanya. Ya. Karena apa? Nah ini ada kesimpulannya kan. Jenjang jabatan, pangkat dan golongan sudah sesuai tetapi jumlah angka kredit berlebih pada jenjang jabatannya karena itulah saya boleh naik kita gitu, kan udah kelebihan. Itu artinya. Yang Cuman ya, Dokter maaf Dokter Irfan pada ya. kenyataannya udah kayak begini pun ya, punya saya juga sama kayak Dokter Irfan ya tapi tetap nggak bisa naik pangkat. Kan belum, kan belum naik ke lektor kepala. Iya justru sekarang. itu maksudnya lektor kepalanya dari kemarin itu tuh katanya ini kurang. Sekarang gitu. ini mah baru aturannya baru sekarang. Oh, baru ya. Oh <laughs> Makanya kita bikin pertemuan hari ini <laughs> okay, okay, ya. karena ada aturan baru gitu yang perlu kita antisipasi, ya. Terima kasih. Dan berikutnya tadi jelas ya disebutkan harus ada formasinya. Jadi saya tetap nggak ini terpenuhi tapi waktu di peta jabatan itu nggak ada lektor kepala jumlahnya misalnya untuk bidang ilmu saya ya, misalnya administrasi kesehatan masyarakat, misalnya sudah atau nol di situ ditulisnya nol, saya mau klaim itu nggak bisa saya, saya harus ngambil bidang yang lain nanti. Makanya penting menetapkan di departemen lektor kepala untuk bidang ini berapa orang sampai 2028. Ya, ya makanya tolong departemen please analisis teman-temannya. Sampai 2028, formasinya sediakan untuk teman-teman ini semua gitu. Masih oh, Mari, mari. Ada tamu dari Korea. Jadi, betul. Jadi, sekali lagi, peran kepala departemen penting. Ya, dan kami akan mengejar setiap kepala departemen untuk menyediakan formasi itu. Jangan sampai ada teman yang terhalang karirnya gara-gara salah menetapkan formasi. Begitu ya? Oke. Maka berikutnya saya akan meminta setiap kepala departemen mengidentifikasi, menominasikan kepada kami siapa LO atau koordinator pengembangan SDM di setiap departemen biar ada teman misalnya dokter Rizal menunjuk siapa nanti teknisnya beliau tapi kebijakan keputusan ada di dokter Rizal misalnya gitu ya setiap Kadep tolong identifikasi satu orang jadi koordinator SDM koordinator itu yang akan berembuk sama kita sampai nanti kita sodorkan kepada Kadepnya begini ya gitu ya siap berikutnya tadi sampai mana nih? Ini Dokter udah In, ini. Ini. Nah, ini yang penting tentang SKP. Tentang SKP ya. Tadi kan saya sampaikan ada angka kredit integrasi, ada angka kredit konversi ya. Nah, yang disyaratkan sekarang untuk naik jabatan minimal harus sudah punya 4 Laporan BKD Hah? belum. Saya contohkan harus diupdate di sister. Dokter Ahmad Rizal, kalau kita lihat ya di sini ya di layanan BKD rekap kegiatan. Nah, oh sudah, <laughs> sudah. Eh enggak enggak belum. Baru tiga, baru tiga. No. Baru tiga, Kang. Ya enggak ini. Jadi ya, yang berikutnya yang ya ini sebentar. Yang genap eh sekarang bulan eh, Ya, ini sedang dinilai ini. Yang 2021 22 kenapa beda ya? 2324 ganjil 22 236 21 Ini ada yang ada yang kelewat nih Kang. 2021 22 ganjil akang enggak ada laporannya. Eh sorry. Ini ada yang gejlok 2022 23 ganjil enggak ada. Ya kalau ada gratis. Iya iya betul betul. Nah yang itu tadi nggak ada kita harus pelajari kenapa ya maksud saya gitu ya. Nah, nah. Boleh boleh sebentar saya mau tunjukkan yang punya saya dulu. Oh nggak bisa ya harus nggak bisa paralel ya. Ini yang punya saya nih Kang Riza. Ini yang punya saya itu. Okay. sebentar dokter Vila ya uh, eh sorry ini Irfan yang BKD nya itu saya tunjukkan udah empat kang karena saya udah memutahirkan nah ini empat tuh karena yang ini akang tadi nggak ada yang ini nih dua 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 tiga ganjilnya nggak ada ya 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 silakan dokter Vila tadi Tentang pendidikan. Secara mandiri ya dok. Ya. Kayak penelitian, pengabdian dan Betul. penunjang. Khusus pendidikan itu kita hanya bisa menarik dari Persis. transfer ini. Betul. Nah uh, itu yang tidak tertarik dok. Uh, pertama pas saya cek ke bagian pendidikan yang di atasnya memang itu hanya masuk 2021-2022 itu hanya ganjil aja kalau yang punya saya genapnya tuh tidak ada hmm. eh apa terbalik ya gitu pokoknya salah satu aja yang ada uh, kemudian uh, saya tuh menelusuri dan meminta bantuan kepada Tendi, kemudian di, dari Prodi juga ini tuh pada bingung karena uh, gak tahu gimana cara mengupdate di sister ini Sementara, kalau saya lihat di uh, siat saya, dok, di staff portal Unpad, ya. ya. Nah, kita kan mengisi BKD ya. juga, ya, dok. Ya. Nah, di situ tuh, uh, data saya untuk mengajar SK dan lain-lainnya lengkap, okay. Ya. Jadi, gimana supaya dari staff portal staff ini tertarik, dok, ke sister? Terima okay. kasih, dok. Baik, terima kasih. Saya menduga apa yang dihadapi oleh dokter Vila itu juga dihadapi oleh banyak dosen, ya. Jadi melewat forum inilah maka persoalan seperti ini teridentifikasi gitu ya. Tentu ini akan kami bawa nanti di rapat nanti siang. Kami nanti siang akan rapat tentang hal tersebut lah salah satunya. Bagaimana caranya menarik kinerja yang sesungguhnya terisi pada siat tetapi di sister tidak muncul kan gitu ya. Oke, makasih. Tentu kita akan Berusaha sedemikian rupa ya memberikan yang terbaik gitu kurang lebih. Terima kasih. Ada lagi problem uh, dokter Cevi sedang sekolah. Ya sebelumnya kan eh, sekolah begitu. Ya. Terus pas dibuka sisternya data bermasalah begitu kan? Ya. Nah okay. itu bagaimana? Oke okay, baik. Jadi variasi masalahnya adalah data sister untuk pendidikan tidak bisa ditarik karena datanya tidak muncul dari siatnya gitu ya termasuk yang sekolah dua catatan kita untuk nanti siang makasih yang lain ada problem silahkan dokter Reva jauh sekali atau dan saya tidak tidak ini berbisa sih. tes tes ya terima kasih dokter Irfan ini saya Uh, sudah mengupdate sister uh, waktu hari Senin eh hari Jumat minggu lalu dan waktu itu kan memang dibuka kan uh, portal yang untuk 2022-2023 ya kalau nggak salah. Iya. Nah kemudian sudah dimasukkan semuanya jadi memang Ternyata sister saya yang terakhir belum update. Kemudian dimasukkan sepanjang 2022-23 dan sampai terakhir 24. Jadi Februari jadi akhir semester. Ya. Nah kemudian sudah terupdate, sudah terverifikasi yang nama ibu kandung dan sebagainya sesuai dengan petunjuk dokter ya. Irfan tadi. Cuman saya yang ingin saya tanyakan adalah pada saat, kan di situ ada SK terakhir kita berapa ya SK yang di bawah itu? SK apa itu? Yang bisa didownload uh, pdf-nya, jadi oh, berapa iya, iya. PAK kita yang terakhir. PAK integrasinya. Mohon. Ya. Jadi itu kan bisa kelihatan betul. Uh, posisi kita saat ini. Ya. Tapi itu tuh ternyata belum termasuk yang baru diupdate dari 2 dua, dua tahun terakhir ya. Belum, karena yang 2 tahun terakhir sejak 2023 sampai sekarang, itu akan pakai PAK konversi namanya. Iya betul. Kan. PAK konversi itu diambil dari SKP kita. Betul nah jadi ini kalau saya lihat yang tabel terakhir itu kan ada tabel yang uh, kegiatan penunjang kemudian akak tugas jabatan uh, AK tugas jabatan itu sama dengan yang di PDF kemudian di tabel ke kanannya itu ada AK kumulatif terakhir yeah. nah itu tuh uh, berbeda ya dok ya jadi yang AK kumulatif terakhir itu um, otomatis sudah terupdate dari eh, otomatis sudah um, terupdate sisternya dari data yang kita update terakhir Gitu enggak? Jadi yang yang angka kredit itu disebutnya angka kredit integrasi, Dokter Eva, dan periode penilaiannya sampai dengan Desember 2022. Jadi oh, angka itu adalah 2020 angka. 2020. Jadi yang ini nih, tadi yang yang dokumen saya mana tadi? Nah ini, jadi angka-angka ini yang judulnya yang ini, itu ya, angka integrasi. Ang, angka integrasi ini itu per Desember 2022 ini penilaiannya sampai ya, 22 tapi di tanda tangannya memang di Desember 2023. Maka sejak 1 Januari 2023 sampai sekarang nanti pakai angka konversi namanya. Iya, ini kan yang di uh, PDF-nya ya. ya. Nah, itu tuh di tabelnya mungkin yang Dr. Irfan juga ada tuh Pokoknya di tabelnya, bukan yang di sini, yang di sister, itu tuh ada AK tugas jabatan, yang mana sama dengan uh, PDF kita ini. Yang kanannya adalah AK kumulatif terakhir. Uh, di PDF, eh bukan di PDF, Kang, di sister. Di sister ya? Mm -mm. Atau saya boleh WA ke Kang Irfan yang ini ya? Ya ini, di mana? Di sini? Di hmm, sini? Ya, bawahnya lagi. PAK atau di mana? Uh, yang PAK ini. Ini kan. Nah, ini bukan? betul. Ya, betul. Nah, itu dia. Ini di PAK. Jadi kan sekarang kan mau kita bisa PAK nih, ada datanya udah ada. Ya, itu data yang, yang tadi. Mau saya tanyakan kan ada AK tugas jabatan. Ya. Ada AK nah, tugas ini, ini. jabatan, nah, mana ini nggak kelihatan. Ya. Nah, itu mohon ya. sama yang kanannya AK kumulatif terakhir. Pas. Itu. Nah, itu. Ya. Itu bedanya apa? Karena oh, kalau bedanya. di saya. Ya, ini saya jawab dulu ya. Angka kumulatif terakhir adalah angka kredit pada saat saya naik ke lektor waktu itu. Saya nilai saya 380 kum saya. Maka angka kumulatif terakhir direkognisinya di sebagai 300. Sementara pada saat kemarin ada angka integrasi, saya berhasil mengumpulkan angka sampai 677 gitu lah kurang lebih begitu. Oh. Artinya itu. Jadi kalau di saya ya Kang ya AK tugas jabatan itu kan 388,83 ya. yang sama ya. dengan PDF. Kemudian AK kumulatif terakhir itu 448. Ya. Berarti itu cut off-nya di LK kemarin yang Waktu 400. LK. Betul. Jadi saya punya masih punya tabungan 48 gitu. Sekarang nanti naik ke guru besarnya lihat eh, apa dari nilai dasar. Dari yang ini. Nilai dasar yang Dari yang, yang 400. Enggak. Oh yang itu ya ya. Nah ini 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 tuh nilai dasar yang diperlukan untuk naik ke berikutnya. Ya contohnya tadi nilai dasar itu di sini. Ya sorry. Nah ini. Ini nilai dasarnya. Iya, jadi dapat 400 untuk naik ke guru besar butuh 450. Iya. Betul. Uh, jadi kan um, jadi bingung nanti aja kalau gitu. <laughs> Langsung aja ke Kang Irfan jadi bingung. Nanti aja ya. Kang saya kasih lihat data saya. Ya, ya bangga, bangga. Jadi sistem sudah mencatatkan yang kita punya berdasarkan catatan dulu sama catatan sampai dengan 2022. Berikutnya 2023 kan belum belum dihitung kan. Nah itu pakai konversi itu aja dulu. Konversi itu SKP. SKP-nya dalam satu tahun. Ya kan? SKP, nah itu tuh ada konversinya. Nanti saya, saya, saya sampaikan ya. Nah, ini angka konversinya. SKP itu ada kategori, ada baik, sangat baik gitu ya. Ceritanya gitu. Nah, ini yang nanti akan jadi dasar ngitung angka kredit berikutnya gitu ya. Ah. Iya, Dokter Irfan. Ya, Boleh silakan. masukkan, Dok, dari Yudit. Silakan, Dokter Yudit. Ya, terima kasih, Dok Irfan. Uh, jadi, kalau kita lihat di uh, kami, kan dari NIDK, ya Dok, ya, ya. dari NIDK ini uh, beberapa mungkin hampir sebagian besar akar integrasinya tidak keluar, uh, Dok. Jadi, ya. uh, berbeda dengan N, uh, dari NIDN, tes NIDN itu ya. uh, sebagian sudah keluar, sementara kan nanti mungkin karena kita tahu NIDN dan NIDK itu sudah tidak ada lagi. Perbedaan karena ya. nanti menjadi ANU PTK itu. Nah ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa e, integrasi angka kreditnya bisa ada gitu dok? Karena kan mungkin kalau tidak ada kita tidak bisa melanjutkan. Apakah nanti untuk kenaikan jabatan atau yang lain bagaimana dok? Baik terima kasih pertanyaannya. Jadi sebagai raw datanya e, sudah ada, Dokter Yudit. Nah, itu adalah surat dari Ibu Rektor kepada Dirjen. Ini ya, ya misalnya Dr. Yudit, saya carikan namanya ya. Yudit, begitu ya. Nah, itu bukan namanya ya dok ya. Yudit Setiati Ermaya, betul ya. Ini yang yang paling atas, Yudit itu yang mana? Ini, penata ini, ini, ini. Nah ini, angka-angka angka integrasinya sudah ada, Dokter cuma tadi belum keluar di sister. Kenapa belum keluar? Sepertinya ada kaitannya dengan status perjanjian kerjanya yang belum ditetapkan gitu. Nah, ini yang yang sedang dikejar oleh Direktorat SDM ke pusat gitu dan ke kita. Jadi nanti Dokter Yudit akan harus menandatangani perjanjian kerja dengan Ibu Rektor apakah sebagai dosen tetap dengan penuh waktu 12 SKS sampai 16 atau dosen tidak tetap di bawah 12 SKS. Kalau itu sudah ditandatangani lalu diupload saya yakin ini keluar. Karena sudah ada raw datanya. Begitu ya, Dr. Yudit? Jadi teman-teman Kemkes -teman yang lain nampaknya masalahnya ada di sini memang. Dan ini, kita sedang kejar semuanya, sama-sama bareng. Kalau enggak, ya rugi kita. Institusi yang rugi sebetulnya. Begitu ya, dokter Yudit? Ya, bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Ya, dokter Pem. Silakan. Kalau saya NIDN dan Dikti dok, di, di sister saya PAK integrasinya tidak muncul sudah lama dan sudah ditanyakan ke waktu Usa. itu kan? ke Pak Cece, katanya di MIPA menurut beliau itu saya bacakan ya dok PAK integrasi itu untuk dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli lektor, lektor kepala dan guru besar saya kan memang belum punya jabatan fungsional ya dok walaupun setelah 9 tahun lalu saya bertanya apakah itu berarti hangus dan saya mulai dari nol lagi atau bagaimana dok karena waktu itu belum ada jawaban dari pusat ya. jadi karena sekarang lebih tertib ininya ditertibkan pendataannya maka untuk naik jenjang jabatan itu harus punya jabatan akademik awal yang tadi yang pertama. Jadi Dr. Pam harus menguruskan ke jabatan akademiknya. Yang pertama, baik itu asisten ahli atau lektor. Tapi berarti tidak bisa pakai yang dulu-dulu. Tidak -dulu, perlu. Nanti diusulkan dengan sistem ini ya uh. pengangkatan pertama Oh, mengenai pengangkatan pertama dok, tadi kan katanya tergantung formasinya. Iya, ya, nanti kita pekerjaan. harus bikin makanya. Kalau saya apakah harus tetap lewat asisten ahli dulu? Iya. Oh jadi tidak bisa langsung ke rektor tetap? Uh, Walaupun... Sepengetahuan saya ya, tergantung pada saat direkrut dulu. Oh. Pada saat dulu direkrut, dokter PAM itu di posisi rektur sebagai master, atau rekrut sebagai sudah S3. Waktu itu masih profesi dokter dok? Apalagi itu. Jadi kalau itu berarti... Asisten dari Ali awal dari ke Allah. asisten Ali, nggak usah khawatir. Insya Allah, kalau kita berkinerja terus, setiap semester akan tiba waktunya. Oh, baik. Gitu. baik, terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi, uh, Dokter Irfan. Boleh, boleh silakan. Yudit uh, lagi ya. Uh, kebetulan kami, kalau di anak, dok, uh, sebetulnya untuk pemetaan staff. Uh, karena kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Itu yeah. uh, kebetulan saya sudah buat sampai 2035 Jadi yeah. kapan dia harus naik jabatan Kemudian formasinya apa gitu ya uh, Mungkin kemarin Dr. Raker kami sudah menyampaikan Nah, uh, Karena kalau kita lihat uh, Seperti diinformasikan waktu itu ikut rapat dengan uh, apa Informasi dari NPN dan juga BKN Semua kan menjadi one data ya Dr. Irfan Betul, jadi ya, one data. Nah, sehingga uh, untuk formasi pun, karena di Kementerian Kesehatan pun ada formasi, sebetulnya. Nah, ya yeah. sementara tadi kan, uh, kalau misalnya ada perpanjangan yang lainnya, nah ini bagaimana, Dok? Karena akan terhitung, kalau bagi kami itu ABK gitu ya. Selain tadi, jabatan fungsional pun memang di situ ada hitungan-hitungannya, gitu, Dokter Irfan. Karena ada matriks, sebetulnya in and out untuk uh, staff, kemudian untuk jabatan fungsional dan lainnya. Itu mungkin, Dok. Ya. Yeah. Tentu eh, sepanjang pengetahuan saya Kementerian Kesehatan menghitung formasinya untuk kebutuhan pelayanan, gitu kan ya. Jadi yang dihitung oleh teman-teman di RSHS pasti dalam kaitannya untuk kapasitas penyediaan layanan di RSHS. Sementara untuk Unpad atau Kementerian Pendidikan eh, Dikbud itu formasinya itu dalam rangka apakah Program studi yang ada atau pengembangan ilmu yang ada itu bisa disupport di oleh SDM yang ada gitu istilahnya. Jadi eh, makanya sepertinya kita nggak nyebutnya jabatan fungsional dosen kan, jabatan akademik karena jabatan akademik mah boleh oleh bukan dari orang Kemdikbud gitu pengertiannya. Kita dari tadi nggak nyebut-nyebut jabatan fungsional, nyebutnya adalah jabatan akademik karena sepanjang yang bersangkutan menjalankan fungsi sebagai dosen tanpa melihat latar belakang kementeriannya atau institusinya maka yang bersangkutan bisa ekstrimnya teman-teman di swasta kan nggak ada kementeriannya ya tetapi tetap harus divu, di, dibuatkan formasinya di perguruan tinggi itu agar ketika nanti kementerian mengangkat yang bersangkutan memang sesuai dengan peta jabatan di perguruan tinggi itu, gitu kira-kira, Dokter Yudit. Jadi ini agar paralel. Ya. ya. Terima kasih, Terima kasih arahannya. Ya. Jadi mari kita jalankan bersama-sama, gitu. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai. Nah, ini udah ya. Jadi berikutnya kita harus punya SKP dan SKP itu eh, dasarnya BKD, BKD-nya harus ada 4 semester. Untuk bisa naik. Karena tadi 2 tahun kan. Minimal 2 tahun jadi bisa naik jabatan kalau udah 2 tahun. Buktinya apa? 4 SKP gitu. Kalau ada yang bermasalah dengan SKP, ya itu kita kita trace ya. Tadi kayak dokter Iza kan bermasalah, mari kita kita selesaikan urusan itu. Kalau ternyata Bermasalahnya ada kaitannya dengan tadi perjanjian ikatan kerjanya, misalnya dalam kaitan itu ya kita bereskan itu dulu juga, gitu ya. Baik. Nah ini prosesnya, kalau untuk LK dan GB itu akan dilakukan penilaiannya di Dikti di Kementerian ya. Ada tiga tahap. Jadi tahap pertama tentu diajukan dulu ya oleh perguruan tingginya. Jadi operator dari mengajukan ngajukan, ketangkap sama Dikti, maka kemudian oleh Dikti dicek kelengkapan administrasinya lewat sister dan itu otomatis kalau lolos mudah langsung masuk ke data. Kemudian dicek kesesuaian administrasi oleh asesor yang tadi saya bilang Nira itu ya, asesor penilai kementerian dan yang berikutnya adalah dinilai substansinya. Tadi apakah bidang ilmunya dengan publikasinya sejalan enggak gitu. Kira-kira gitu. Jadi tolong sekali lagi mari kita fokus dengan bidang ilmu kita, kepakaran kita. Nah ini yang juga jadi catatan bahwa ajuan yang tidak memenuhi kriteria administrasi dan dan penilaian substantif pada suatu periode tidak akan diperbaiki di periode itu. Maka akan dipersilakan silakan ikut jadwal berikutnya. Ibu Yana. Ya, makasih. Ya, makasih. Nah, itu catatannya. Eh, ini kok nggak bisa maju. Nah. nah, ini jadwalnya yang sedang kita usahakan sekarang, ya. Jadi mari kita melakukan persiapan dan saat ini sedang dalam proses akan dibuka. Maka dokumen tadi, bukti-bukti tadi kita sedang kejar. Ya. Nanti kalau ini sudah diupload oleh oleh universitas, masuklah masa penilaian selama Juli dan hingga Agustus tahun ini. Ya. Pada saat yang sama, pada ini ini jabatan yang ini jabatan ya kolom ini dua kolom jabatan pada saat yang sama orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat dinaikkan juga ini tem khususnya teman-teman yang Kemdikbud ya karena naik pangkatnya teman-teman Kemkes -teman mah kan oleh Kemkes gitu ya dan itu mengikuti yang tadi dokter Yudit konsepnya konsep dari Kemkes yang tidak selesai pada periode pertama nggak usah khawatir masuk ke periode kedua di, nah ini ya periode kedua di September, maka pada periode kedua ini perguruan tinggi harus sudah punya peta jabatan. Dari mana taunya ini ini? Perguruan tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan, visi misi tujuan yang disusun, yang disusun sesuai dengan karakteristik jati diri masing-masing, proporsi peta jabatan serta program yang diselenggarakan. Artinya kalau kita punya program subspesialis sediakan peta jabatan untuk subspesialis. Kalau kita punya doktor, sediakan peta jabatan untuk pendidikan doktoralnya, gitu. Dan itu, ini kan ada ini kata-kata peta jabatan, ya. Dan melaksanakan proses internal pengajuan dan penilaian. Jadi silakan disiapkan peta itu. Ini mah kewajiban kita, fakultas dan universitas, ya. Jadi berulang-ulang saya akan mengajak, mari kepala departemen kita buat dokumen itu supaya nanti yang periode kedua tidak tertahan. Kalau yang periode satu, masih pakai yang, masih, masih pakai secara lama lah istilahnya. Gitu ya. Hi. Iya, kurang lebih gitu. Seperti dulu sih. Dulu kan Maret sama Oktober. Kan? Eh, ya April-Oktober. Gitu ya. Kira-kira sama. Nah, periode penilaiannya di dapurnya akan ada yang ngajukan, ada yang plotting asesornya siapa yang akan menilai, lalu dinilai setelah itu dikeluarkan rekomendasi eh, kenaikannya. Ini tadi sudah disebutkan kalau ada revisi. Berikut ada alurnya. Saya kira eh, seperti yang tadi dijelaskan, bedanya yang lektor kepala dan guru besar itu sampai ke eh, ke, ke pusat ya. Nah, yang penting diperhatikan adalah, jadi tidak hanya kum yang tadi, tapi juga ada syarat kinerja itu SKP, ya, dua tahun terakhir nih, ya, ada kata-kata makanya empat semester itu karena dua tahun terakhir, uh, oke, okay. lalu syarat khusus, nah syarat khusus masih berlaku, syarat khusus masih berlaku, jadi untuk naik guru besar minimal punya satu penulis pertama tidak harus corresponding author boleh tidak harus dua-duanya sekarang satu saja sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi yang ter, ter oleh kementerian yaitu di Scopus salah satunya di World of Science yang 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 lainnya ya silakan dan SJR-nya diturunkan tadinya kita kedokteran 0,5 sekarang 0,1 lebih ringan. Gitu ya. 0,1. Jadi ada syarat angka kredit, ada syarat kinerja, ada syarat khusus, dan ada syarat TMT. Yaitu dua tahun pada jabatan terakhir. Saya 2000, saya ini 2010 soalnya kelamaan ya. Lebih dari dua tahun dah. Tapi kayak tadi dokter Sinta yang baru naik jadi lektor kepala di tahun lalu, 2023, belum bisa setahun ini. Baru nanti 2002 Uh, lima gitu ya clear ya nah eh, ada satu catatan nih kecuali untuk yang bersangkutan untuk yang bersangkutan yang baru memperoleh gelar doktor maka kenaikan ke GB harus tiga tahun <tuh> ya contoh siapa ya yang baru doktor aja sekarang udah lektor kepala yang bersangkutan udah dok barusan dapat ijazah nih kayak siapa ya Dian Martasari misalnya kalau nggak salah ya kemarin kalau dia udah lektor kepala sekarang makan untuk jadi guru besar nunggu tiga tahun dulu kalau yang lektornya eh, yang doktornya baru ya ibu insi juga kayaknya baru tahun lalu ya <laughs> ke lektor kepala dulu juga ada tenang ini mah yang udah lektor kepala terus dapat doktor nah itu nunggu tiga tahun nggak bisa dua tahun gitu ya oke okay. Jadi ini ini tinggal di, diingat ada syarat angka kredit, ada syarat kinerja, ada syarat khusus, ada syarat TMT. Itu aja. Jadi tidak otomatis tadi angka kreditnya mau terus langsung enggak ya. Please ya. Oke. Okay. Ini ini alur lah administratif ya. Nah. Ini peta jabatan. Jadi ini harus diproses nanti ya, tetap harus nyampe ke persetujuan Menpan RB. Jadi yang tadi kolegium tadi gitu-gitu tetap harus nggak serta merta gitu ya. Mangga eh, fakta integritas juga demikian nanti eh, harus disiapkan. Maka harus ada komite integritas dalam hal ini adalah senat akademik. Jadi satu lagi syaratnya nanti harus ada rekomendasi dari senat fakultas dan ada senat akademik seperti kemarin biasa oleh dokter Uni kan diproses ya di senat fakultas ya kayak gitu nanti juga tetap ada dari sisi fakta integritas Irfan itu tidak pernah plagiarisme Irfan itu tidak pernah melakukan pelanggaran etik akademik dan seterusnya jadi mohon senat fakultas mereposisi peran tidak lagi melihat angka ada angka muda otomatis semua juga yang dilihat adalah yang bersangkutan ini punya catatan etik enggak gitu harusnya maka sekarang mari kita bangun sistem yang lebih baik artinya ketika ada pelanggaran catatkan beri sanksi apa diproses diberi sanksi dicatatkan lalu diberi apa namanya perbaikan nama baik apa namanya pemulihan nama baik misalnya kayak gitu ya yang dengan itu nanti misalnya senat fakultas akan bilang begini yang bersangkutan telah memperbaiki diri gitu-gitu harus ada. Dan dilakukan pembinaan. Karena bukan tidak mungkin di kita itu ada masalah di dosen itu. Iya enggak? Maka catatan-catatan itu mohon bantuannya dibuatkan, diproses dan kemudian kalau perlu direhabilitasi suatu ketika. Sehingga nanti akan keluar nih dokumen Komite Integritas ini dan ini tentu di bawah senat ya bagusnya karena senat adalah lembaga normatif maka dengan demikian utuhlah sudah apa karakter sebagai seorang dosen tidak hanya aspek apa akademik tapi juga etik gitu semangat <laughs> ya ini nanti ada formatnya dan seterusnya silakan nanti kita perbaiki Nah, ini yang tadi peta jabatan ini akan kami bicarakan dengan kadep isiannya tuh kan ada tuh asisten ahli berapa orang gitu ya. ya. sampai 2028 siap ya nah ini ya dokter Uni kebetulan ini dari senat fakultas nih ada kata-kata nih perguruan tinggi yang melanggar fakta integritas maka proses promosi LK dan GB dosen di PT tersebut ditangguhkan. Jadi efeknya ke keseluruhan. Yeah. <laughs> Jadi kalau ada cheating segala macam terbukti perguruan tingginya yang melakukan di drop satu satu unpad. <laughs> Dokter Sanon pasti setuju ini orang etik sama dia. <laughs> Dan harus setelah setelah ada proses diklarifikasi nanti setelah, sudah dilakukan tindak lanjut berupa ini dan itu kan gitu ya pembinaan ini dan itu ya. tuh dokter Saron tuh komite integritas adalah komisi etik di Senat ya itu lihat kan? komite integritas sama dengan komisi etik kan di Senat ada tuh. ya itu di komisi etik komisi etik tuh komite komisi etik tuh komisi berapa ya empat ya oh ya ada empat ya itu justru sekarang itu kalau ada pelanggaran ditemukan oleh kadep mari kita proses sampai dibuktikan tidak melanggar I iya dibina saja oleh oleh kadepnya boleh iya. Ya itu kan kesepakatan kita, maksud saya mari kita revitalisasi lagi peran senat fakultas. Karena penting ini, kalau nggak gitu kita akan punya guru besar yang attitude-nya patut disesalkan gitu misalnya. Ya. Iya. Ini sudah jelas, saya kira tadi sudah disampaikan ini penjelasan yang tadi, nah ini yang tadi detailnya yang dokter Reva akan tanyakan ada di sini. Ya, di slide yang ini pengisian angka konversi dan seterusnya itu akan diambil dari dari dokumen yang ada di 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 SKP sebetulnya ya. Ini adalah format untuk DUPAK PAK ini nanti biarkan saja dulu ya. Nanti kita ikut saja kalau ini mah sudah format baku ya. Ini hanya untuk dikenali saja. Ini yang 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 penting nih syarat khusus. Ya. Jadi untuk lektor kepala ke guru besar, syarat khususnya adalah satu karya ilmiah artikel jurnal internasional sebagai penulis pertama. Tidak ada kata-kata sebagai penulis pertama dan corresponding author. Enggak ada. Pertama saja. SJR-nya turun jadi 0,1. ya Tadinya 0,5. Untuk yang kolektor kepala, boleh jadi dari master, seperti dr Sharon ya yang cantik jelita syaratnya cuma dr Sharon lebih lebih berat dari saya harus jurnal ilmiah bereputasi internasional bereputasi kalau dokter seperti saya cuma yang nasional yang ringan dan lucu boleh ya dr Anggi silakan dr Anggi silakan terima kasih dok <tuh> saya ada dua pertanyaan um, yang sangat teknis, dok. Ya, yang pertama terkait bisa dengan, jawab. masih bisa, dok, uh, terkait dengan tadi ada kolom yang memperlihatkan <clears throat> apabila kita mau naik pangkat begitu, itu seolah-olah uh, angka berapapun itu hanya 400 dihitungnya apabila LK ke GB. Di situ ada Uh, walaupun antara 400 ratus sampai lima ratus sampai oh, dua ratus semua ya? adalah nilai dasar 400. Ya. Apakah sisanya itu tetap dihitung atau tidak, dok. Pertanyaan pertama. Sedangkan oh, yang sisa kedua. Kelebihannya. Iya. Kan kalau misalnya Dokter Anggi kan dari lektor kepala posisinya sekarang ya. Benar, dok. Jadi kalau lektor kepala Dokter Anggi tadi dari PAK integrasinya udah dapat katakan 600. Iya, kan butuhnya cuma 400, gampangnya gitu ya, 150 maaf, karena nilai dasarnya 400, ke guru besar 850, maka butuh 450. Dokter Anggi punya 600, let's say, maka ya sudah, dok. ke guru besar udah cukup gitu. Ah, eh, jadinya uh, sisanya yang 850, sisanya untuk naik pangkat, naik pangkat atau ketentuannya berbeda, golongan oh. itu akan beda-beda. Uh, nilai yang tadi saya saya kurang paham yang terkait dengan yang 400 ratus dan nilai untuk pangkat itu kembali ke kementerian masing-masing dok jadi kalau pangkat golongan yang punya dokter Anggi ngikuti aturan Kemkes dok uh, ya, jabatan gitu. fungsional dokternya pun ngikutin ke Kemkes tapi yeah. untuk jabatan akademik ikut ke sistem ini gitu lah kurang lebih gitu yeah. Yeah. dan artinya uh, kalau nilai kita misalnya nah ini dokter Kan nilai dasar ada, ya. tetapi ini ada misalnya 4, 4C, tapi nilai saya ini angka kreditnya 550, misalnya waktu pada, oh maaf ya, ya beda lagi ya dok ya. ya. Nah ya. ini juga dok, itu adalah nilai waktu LK misalnya. Nilai itu. waktu LK, betul. Ya. ya, kalau masih di atas 400, artinya yang sisa di atas 400 itu masih diperhitungkan atau sudah enggak, tidak enggak. hanya 400 sekarang tidak tidak jadi, jadi sekarang betul, betul dokter 400. Anggi berangkat dari ya. nilai dasar 400 oke okay. dan untuk ya. naik jadi guru besar dokter Anggi perlu 450 dokter Anggi sudah punya tabungan 500 itu sudah bisa naik ke guru besar hanya tadi tinggal dilihat syaratnya ya dok ya eh mana tadi, syarat nih syarat yang ini dok ini ya angka kumulatifnya udah terpenuhi berikutnya SKP SKP-nya, yang BKD-nya 4 semester dok, terus jurnalnya yang tadi harus internasional sebagai penulis pertama JIB, penulis pertama apa namanya simago simagonya di atas 0,1% dan TMT. TMT dari uh, jabatan LK-nya yang lalu uh, kapan. Sebetulnya ya. ini yang sedang saya jelaskan dok. Ini tabel yang ini dok. Iya dok. Nah sebentar. Nah ini dok. Jadi yang kolom ini yang harus dokter Anggi penuhi sekarang. Iya dok. Ini ya. ya. Di samping syarat khusus karya ilmiah ada syarat khusus lainnya dok. Yaitu. Atau ini kata-katanya, ya. Pertama, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif dari kementerian, misalnya pernah dapat hibah penugasan tingkat nasional daerah, boleh, apalagi dapat internasional, boleh. Atau, kata-katanya, pernah membimbing program doktor dimanapun, di UNPAD, di UI, gitu ya. Tapi harus ada buktinya bahwa yang bersangkutan yang dibimbing sudah lulus ya itu syaratnya atau pernah nguji minimal tiga doktor, doktor pernah nguji di UI pernah nguji di UNER doktor doktor pernah nguji di UGM udah tiga tuh boleh ya atau pernah menjadi reviewer jurnal internasional tiga itu juga ya Iya. Ini ini, ini salah khususnya. Jadi kalau ini salah satu terpenuhi boleh. Ya. Nah, berikutnya syarat ya. data. Ya, syarat data tadi jabatan akademik ada bukti dokumennya diupload untuk ya. 10 tahun nanti dilihat waktu itu Pro Arto kan ada itu ya pengangkatan SK pertamanya jadi dosen harus minimal 10 tahun gitu ya. Lalu pernah sudah punya serdos ya itu juga wajib. Kemudian ajuan satu tahun sebelum batas usia pensiun. Kecuali yang akan pensiun di tahun 2024, karena kita berproses tahun ini, selama ini, dikasih maaf. Ya, boleh ikut yang periode satu, atau sudah masuk dalam penilaian, itu itu diproses tetap. Kalau ada yang mau pensiun nih kemarin. Hmm, itu dokter Anggi, mungkin jelas ya? Jelas. Sangat jelas dok, terima kasih. Hanya Baik. ini ada dok, turhat aja yang terkait dengan jumlah apa ya, atau SKT atau apa itu ya dong, yang jadi tiba-tiba kecil-kecil sekali itu dong, uh, dari yang LKNIPKD, seperti yang tidak ter-capture apa yang kita sudah lakukan selama ini. Uh, ya. Itu memang tidak hanya saya saja, tetapi justru sebagian besar uh, ya. ini dari anak itu uh, nilainya uh, kok ya nggak sesuai begitu padahal kami sudah mengisi uh, sistem dan uh, lainnya terima kasih banyak dok karena itu juga membuat kekhawatiran tidak bisa mencapai um, apa yang diharapkan untuk uh, nilainya terima kasih right, so. jadi yang surat dari rektor itu itulah yang diupload sih sebetulnya dijadikan uh, nilai pak integrasi hanya yang teman-teman kemkes ternyata belum pada terbit pak integrasinya dan tidak perlu khawatir karena sedang diproses. Ya, ya. banyak. Terima kasih dok. Mudah-mudahan. Terima, terima kasih dok. Nah, khusus untuk yang lektor ke lektor kepala, mohon perhatian, ini di sini bedanya. Lektor ke lektor kepala harus 3D. Ini bedanya. Sementara yang tadi kan nggak ada nih. Ini yang membuat dokter insi nggak bisa gitu kan, kolektor kepala. Karena harus 3D dulu gitu. Uh -uh. Silakan. Uh. Ya, udah bisa sekarang. Tentang, Kang. Jadi untuk PAK, saya tuh PAK-nya ada 584. Ya saya bisa sekalian ketiga eh keempat A, dan lektor kepala lektor atau... kepala dulu nanti besok ini. Oh, jadi kepala kemarin yang... 3D sudah terbitkan 3D. baru terbit. Ya. Maka dengan sudah 3D, sekarang ada rombongan mau naik jabatan ke lektor kepala. Oh iya. dokter Eva ikut. Nanti setelah jadi lektor kepala empat a muncul dua oh. tahun kemudian. Oh iya, iya. Diproses dua tahun kemudian. Ya. Kemudian yang PAK yang kemarin itu kan yang waktu saya masukkan sebelum saya saya masih S 2 jadi belum ya. S 3 nya belum dimasukkan gitu. Enggak apa-apa ya kang ya. S 3 nya nanti untuk yang GB aja mungkin gitu. Ya. 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 Ya, baik terima kasih kang Irfan. Jadi ini ini perbedaannya ya jelas ada syarat. Uh, 3D kalau untuk yang kolektor kepala, dan syaratnya tadi sudah dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan terakhirnya. Sementara untuk asisten ahli kolektor, syaratnya lebih ringan lagi karena ini istilahnya berlatih ya. Berlatih maka ke nasional terakreditasi saja. ya. Um, dan untuk PNS, untuk kolektor, pangkat terakhir harus ke 3B. Insya Allah kalau kita mah semua iya. Kalau bidang ilmu yang lain kan sarjana masalah. Kalau kita mah dokter yang yang diambil 3B. Oke, okay. saya kira itu jelas. Selama masa penilaian ya, dari TMT terakhir. Jadi kesek. Ya. 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 TMT waktu kemarin terakhir apa dari situ titik nolnya? Ya, jafungnya. Nah, ini penilaian internal. Ini yang yang tadi Dokter Uni di Senat Fakultas mohon bisa dibantu nih aspek-aspek plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi. Kenapa? Oh ya, nggak kalau nanti reviewernya menyampaikan ke Senat. Ini terindikasi begini nih, tolong diproses gitu kan. <laughs> Biasanya. Justru jangan ewuh pakai ewu sekarang mah karena kualitas kita ini jadi gini contohnya. Suatu ketika kita meloloskan seseorang jadi guru besar. Tapi ternyata di kemudian hari ada yang mempersoalkan itu ada plagiarisme dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu yang membuat unpat jadi ditunda di di ditunda satu unpat. Karena secara institusi kita meloloskan seseorang yang tidak layak dan oleh karenanya kemudian komite tadi harus mengklarifikasi dulu apa yang sudah dilakukan untuk membina hal tersebut. Ke depan bakal? Enggak, maksudnya ke depan harus dilakukan proses itu dengan baik. Ada. Ada gitu ya jadi ya tolong ini mari kita bangun suasana akademik ya, non etik gitu ya yang beretika ya ini dokter Anggi ini lagi ada pertanyaan lagi dok atau yang tadi ini tadi? dokter mohon maaf saya belum lower hand oh ya, siap malah nah, saya terima kasih ya. dok nah, nggak, jadi yang untuk penilaian di level perguruan tinggi mari kita berbagi peran ada aspek-aspek yang menyangkut etik, bahkan ini di sini ada integrasi sosial segala macam ya. Jadi ini, ya, yeah. <tuk> e, ini sama. Yang tadi saya kira jadwalnya diulang-ulang lagi tentang angka konversi. Ini dasar perhitungan angka kredit nantinya e, konversi ini pakai SKP. Nah ini yang ketentuan tentang SKP, Bapak dan Ibu sekalian yang saya belum paham sampai sekarang adalah. SKP teman-teman Kemkes kan punya SKP juga dan dan kategorinya sama artinya nanti bisa jadi yang untuk naik jabatan akademik SKP-nya nanya ke Kemkes ke RSAS mana SKP-nya gitu kan kira-kira gitu karena udah satu data ya ini kita lihat kategorinya apa hasil penelainya apa dan ini akan apa, tahunan jadi misalnya saya Irfan Posisi saya ahli muda ketika tahun 2023 ini saya mendapatkan penilaian butuh perbaikan maka saya hanya akan dapat SKP saya 18,75. Paham ya? Jadi kalau tadi saya nilai saya 600 sekian saya akan nambahnya tahun ini cuma 18,75. Jadi benar-benar sekarang itu orang itu naik dibuat bertahap dan patut gitu kurang lebih. Kalau saya kinerja saya sangat baik, maka saya dapat 37,5. Dalam dua tahun saya dapat 75. Jadi kalau nanti saya misalnya dalam dua tahun yang berikutnya untuk ke guru besar saya butuh misalnya 50 selisihnya nanti. Dari sini dua tahun saya dapat 75. Ya udah, lolos saya gitu kurang lebih dengan syarat tambahan yang lain. Jadi ini pentingnya SKP, siapa yang menilai? Dekan. Maka siat kinerja yang ditransfer jadi SKP itu perandekan menentukan siapa yang dianggap sangat baik, siapa yang baik, itu sesuai pencapaian target. Makanya kemarin kita sudah berlatih di SIAT. Iya kan? Kita berlatih kan? Siapa yang capainya sampai 100, siapa yang 150 kan gitu kan? Itu maknanya ada di sini. Gitu, berlatih kita, gitu. Bersiap. Jadi nanti ada kategori teman-teman yang sangat kurang, maka ya kalau yang sangat kurang gimana mau naik harus dibina itu tanggung jawab dekan. dan kadep dan kadep dekan nitip ke kadepnya tolong dibina gitu kan ya saya kira itu sosialisasi hari ini semoga memberikan pencerahan terfilak sebentar. Gimana, Dokter Vila? Satu pertanyaan ya, Dok. Nah, di sister itu tulisan untuk pengajuan kenaikan jabatan itu khusus untuk apakah memang yang periode sekarang tuh hanya khusus LK dan guru besar saja, Dok? Ya, karena untuk yang asisten ahli dan lektor itu urusannya rektor. Oh, baik. Jadi secara internal kita Gaya akan banget. pacu juga, <laughs> tapi di UNPAD ngurusnya yang kemarin sedang dalam proses akan dikejar dituntaskan. Kemarin ini beberapa bulan yang lalu ada usulan asisten ahli dan lektor ya di Unpad. Hmm. Lewat dokter Uni udah diusulkan beberapa bulan yang lalu. Rencananya dari Direktorat SDM bilang kita akan tuntaskan sampai Agustus ini semua keluar. Oh baik, Dok. Jadi dengan begitu maka dua tahun yang akan datang yang bersangkutan bisa naik lagi. Kalau pembukaan untuk yang selanjutnya eh, diperkirakan kapan, dok? Apanya? Untuk yang eh, asisten ahli dan lektor eh, untuk pengajuan yang selanjutnya di oh, kapan saja? Oh, uh, eh, Bukan. maksudnya kalau dari masing-masing masing, dua tahun, tapi maksudnya kalau uh. sekarang ada kandidat lagi nih, ada yang mm. belum punya jabatan fungsional tadi seperti dokter Pam, yeah, dok. maka sebetulnya kalau sudah memenuhi syarat ya proses aja ke universitas. Melalui apa, dok? Karena Melalui kadepnya. Adep oh. mengusulkan kepada dekan dengan bukti-bukti -bukti seperti biasa. Oh iya. Nanti diproses di senat fakultas. Nah, yang kemarin sudah berproses dijanjikan akan terbit di bulan Agustus. Yang asisten ahli dan lektor. Kalau yang lektor kepala dan guru besar yang kemarin berproses dan tidak terbit, maka harus ikut proses ini. Jadi hmm. belum lewat sister ya, Dok, kalau asisten ahli dan lektor? Tolong. latihan aja ngisi sistem gak ada Duh. salahnya karena Duh. nanti semua ada catatannya kan gitu. Baik, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Dokter Irfan, boleh satu lagi, Dok? Siap, Jadi, silakan dari Maaf karena <laughs> ya mengenai SDM. Uh, pertama, uh, tadi kita mengetahui bahwa yang baru itu sudah tidak ada NIDN NIDK, Dok. NIDN ya. UPTK ya saat ini. Ya. Nah, bagaimanakah proses karena mungkin ada beberapa yang akan perpanjangan. Pertama. Ya yang kedua perpanjangan misalnya, kalau dulu kan ada perpanjangan di DK gitu ya dok ya? ya gitu misalnya yang sudah purna kemudian eh, masih apa namanya mengabdikan diri kemudian yang berikutnya adalah bagaimana eh, ada juga misalnya sudah purna bakti tetapi masih eh, dulu dulu kan masih ada kenaikan jabatan eh, yang bisa diajukan nah sementara kalau lihat di Permenkes 3 tahun 2023 itu di situ yang pengajuan kenaikan jabat itu hanya untuk LK dan guru besar. Nah, itu ya yang di sana. Nah, apakah eh, sementara syaratnya kan harus satu tahun sebelum eh, purna bakti. Nah, apakah ya. masih bisa berproses dengan seperti itu? Apakah nanti untuk eh, NID dan NIDK yang nanti menjadi UPTK gitu? Itu mungkin. Baik. Itu. Nuh, Nuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Yudit. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah seperti halnya teman-teman sejawat dari NIDK, dari Kemkes. Maka yang purna ini harus menandatangani perjanjian ikatan kerja dengan rektor itu dulu. Jadi kalau teman-teman Kemkes kan uh, relatif otomatis ya. Nah untuk yang uh, purna maka rektor akan akan melakukannya dengan dengan menandatangani apa uh, perjanjian ikatan itu. Tapi tentu berikutnya uh, kita terikat juga dengan peta jabatan akademik tadi, Dr. Yudit. Jadi sepanjang peta jabatan akademik masih memungkinkan untuk yang bersangkutan dinaikkan lewat proses perpanjangan apa purna baktinya itu, maka ada nilai tambah dengan perpanjangan, kan gitu ya. Jadi yang jadi penting adalah mari kita susun peta jabatan akademik di masing-masing departemen agar formasinya jadi ada. Sambil kita memproyeksikan kira-kira siapa orangnya pada jabatan itu sampai 2028. Begitu? Ya, terima kasih, Dok. Terima, terima kasih, Dokter dok dok Yudi. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan yang disampaikan pada chat yang belum saya jawab atau belum terjawab? Silakan raise hand mungkin. Saya kira tidak ada. Uh, untuk itu take home message-nya mari kita lakukan pemadanan data mari kita apa, lengkapi data untuk jabatan akademik dan TMT-nya mari kita uh, isikan rumpun jabatan dan pohon, eh, rumpun ilmu dan pohon ilmu sesuai dirjen yang ada dulu sekarang sambil nanti kita di fakultas akan melakukan uh, penetapan peta keilmuan peta jabatan dan formasi secara bersama-sama dengan kepala departemen. Lalu teman-teman di Senat Fakultas mohon kiranya dalam waktu dekat kita akan menjadwalkan secara maraton orang-orang dosen-dosen yang sudah di apa ya diperkirakan bisa naik maka harus ada persetujuan dari Senat Fakultas dan kemudian diusulkan ke Senat Akademik di Universitas. Jadi kita semua akan melakukannya secara bersama-sama. Semoga lancar dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Pertanyaan tentang deadline, deadline-nya minggu kemarin. Jadi artinya mari kita lakukan secara segera gitu. Jadi begitu ya. Saya demikian. Terima kasih sekali atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita makin maju dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kanon, Waalaikumsalam. Kanon, Kang Irfan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atenon. Atenon.